3, 2, 1. Wow, Watashino Tomodachi. Balik lagi di cerita manhua. Di cerita sebelumnya di mana Raja Harimau telah masuk ke arena ujian. Para iblis yang hadir banyak sekali yang mendukung Raja Harimau ini. Tsukiwe bertanya kepada Nona Lingar, "Nona Lingar, aku mendengar bahwa kekuatan petir akan lebih kuat saat pertama dimulai. Mengapa kau ingin menjadi yang pertama untuk mengikuti ujian? Itu sangat buruk. Informasi tentang keberangkatan kita lebih dulu ke arena ujian telah bocor dan Raja Harimau menculik Shioki di tengah perjalanan mereka. Mereka mengancamku dengan Shioki sebagai sandranya dan memintaku untuk mengikuti ujian lebih dulu. Jika itu petir biasa, mungkin aku masih bisa menerima 3 serangan lagi dari Thunder Pound. Sialan, jadi begitu. Aku pasti akan menguliti si brengsek Raja Harimau ini." Di saat Tsukiwe mengutuk Raja Harimau ini, Raja Harimau ini telah berhasil menahan 6 petir. Posisinya sudah seimbang dengan Sulinger. Saat Raja Harimau ingin menarik petir lagi, Tsukiwe mulai bertingkah dengan memasak tahu busuk. Semua orang yang hadir tidak tahan bau busuk dari masakan Tsukiwe, terutama Raja Harimau. Dia sampai muntah mencium bau ini. Tsukiwe berteriak pada Raja Harimau, "Raja Harimau, kau pasti lelah. Aku akan memasak tahu busuk untukmu. Ini akan sangat membantu untuk meningkatkan kekuatan jiwamu." Karena bau busuk ini, Raja Harimau pun jadi terganggu. Sekarang awan petir sudah mulai memudar. Jadi Raja Harimau ini tidak lagi bisa menarik petir untuk ujiannya. Tsukiwe berteriak lagi, "Raja Harimau, jangan memaksa dirimu. Kemarilah dan makan ini." Adik dari Raja Harimau ini sangat kesal dengan Tsukiwe. Dia langsung menyerang Tsukiwe dengan tendangannya. Tidak tinggal diam, Tsukiwe membalas serangan itu. Orang-orang heran melihat kejadian ini. Mengapa mereka tidak terkena serangan balik dari Thunder Pound? Coba kau lihat lebih dekat. Mereka tidak menggunakan kekuatan sejati, tetapi mengandalkan tangan kosong. Maksudmu, monyet kurus ini hanya mengandalkan kekuatan tangannya untuk mengalahkan adik kedua dari Raja Harimau. Setelah menghabisi adik dari Raja Harimau ini, Tsukiwe melanjutkan masaknya. Kembali lagi dia berteriak kepada Raja Harimau, "Jika kau tidak suka tahu busuk, aku akan memanggang sesuatu untuk kau makan. Jika kau lelah, aku akan membuatkan daging harimau bakar untuk menambah energimu." Raja Harimau ini mengira adiknya dijadikan masakan oleh Tsukiwe, yang sebenarnya daging itu dibeli Tsukiwe di sistem. Ujian petir dari Raja Harimau pun telah berakhir. Raja Harimau hanya mampu menarik 6 petir. Tapi Raja Harimau ini mengklaim bahwa dirinya lebih kuat dari Sulinger. Tsukiwe kembali berkata, "Apa kau mengatakan bahwa ini sudah berakhir? Aku Sung Gokong dari suku Tianyao. Aku datang untuk menantang ujian petir." Tsukiwe pun masuk ke arena ujian. Semua iblis menertawakan Tsukiwe karena dia hanya berada di tahap Golden Core atau inti emas. Di dalam area petir ini, penyamaran Tsukiwe tidak terdeteksi. Jadi Tsukiwe melepaskan segel kekuatannya. Sistem memberitahukan ujian kenaikan tingkat Tsukiwe akan berlangsung 4 jam lagi. Jika Tsukiwe ingin mempercepat ujiannya, Tsukiwe harus bersandiwara untuk melawan langit. Tapi itu mungkin akan meningkatkan kesulitannya. Tsukiwe pun mulai bersandiwara. Dia berkata, "Setelah awan itu melayang ke rumahku, itu berubah menjadi kata tampan. Ketika aku tumbuh dewasa, wanita di seluruh dunia gila karena aku. Aku jadi tidak memiliki kebebasan sama sekali. Lalu aku melarikan diri ke gunung. Aku bertanya pada dewa, 'Mengapa? Mengapa engkau melakukan ini padaku? Aku ingin melawan nasib ini. Aku tidak ingin mengandalkan wajah dan tidak melakukan apapun. Ini mengubur bakat dan makna hidupku. Karena sebenarnya aku sama sekali tidak tampan.'" Sikap nasib Tsukiwe memancing kemarahan dari langit. Tingkat kesulitan ujian pun meningkat menjadi mode neraka. Tsukiwe yang panik langsung bergegas membeli peralatan yang memiliki resistensi sihir. Tudung Bansi seharga 600 poin pun langsung dibeli oleh Tsukiwe. Dia tidak peduli lagi dengan harga yang mahal. 3 petir langsung menghantam Tsukiwe. Semua orang yang melihat itu berpikir bahwa Tsukiwe pasti akan mati. Karena petir ini jauh lebih kuat dari sebelumnya dan datang secara bersama. Serangan petir yang dahsyat ini tidak memberikan luka sedikit pun kepada Tsukiwe, tapi malah mengaktifkan tubuh penjara Wang Zhen miliknya. Untuk menyempurnakan tubuh penjara Wang Zhen diperlukan 8 elemen. 8 elemen ini harus diserap oleh Tsukiwe. Dan salah satu elemennya adalah petir. Prosesnya sudah berjalan 1%. Tsukiwe dengan sombongnya berteriak, "Hahaha, kau pikir 3 petir ini bisa menghentikanku?" Petir di langit pun mulai berubah warna. Petir ini menjadi warna ungu yang menyilaukan. Petir ini adalah petir legenda yang kekuatannya sangat amat menakjubkan. Dengan sombongnya Tsukiwe berkata, "Kau tidak akan bisa membunuhku, padahal aku sudah menunggunya sangat lama. Aku sudah menghitung hingga jutaan menit, tapi kau masih belum mengirim petirnya." Para iblis yang melihat petir ungu ini menjadi ketakutan. Mereka memohon ampun kepada langit. Mereka tahu bahwa kekuatan petir ini mampu meratakan tanah suci leluhur mereka. Tsukiwe sama sekali tidak takut akan kekuatan petir ini, malah menguntungkan bagi dirinya untuk menyempurnakan tubuh penjara Wang Zhen. 4 petir berwarna ungu ini langsung menyambar Tsukiwe dengan dahsyat. Tsukiwe mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menahan petir ini.
Petir ungu ini berhasil ditahan dan diserap oleh Sukiwe, dan sekarang penyerapannya sudah sampai 45%. Dengan ini sudah 7 petir yang telah ditarik oleh Sukiwe, dan Sukiwe mencoba untuk menarik petir lagi, tapi awan itu sudah mulai memudar. Sukiwe jadi kesal karena tidak bisa menyerap petir lagi. Dengan marah, dia mencoba untuk mengejar awan petir ini yang sudah mulai menghilang, dan akhirnya petir ini menyambar dia lagi. Tapi petir itu masih kurang cukup untuk menyempurnakan elemen petir dari penjara Wang Zhen. Sukiwe masuk area ujian tanpa menyegel kekuatan sejatinya. Dengan ini Thunderpon menyerang Sukiwe dengan petir. Seperti Sukiwe dimandikan oleh petir. Petir yang diserap Sukiwe terlalu berlebihan, sehingga Sukiwe mengolah petir ini dan memadatkannya menjadi bola. Karena tubuhnya tidak kuat lagi untuk menyerap petir ini. Hanya butuh beberapa saat, petir dari Thunderpon berhasil diserap oleh Sukiwe. Karena tindakan Sukiwe mengolah petir, Sukiwe berhasil mendapatkan skill baru lagi. Skill yang dibuat sendiri oleh Sukiwe. Para iblis yang melihat kejadian ini menjadi kesal. Mereka berteriak-teriak. Lihatlah, monyet itu telah menyerap petir Thunderpons. Dia menyerap semuanya sendirian. Monyet ini terlalu egois. Jika Thunderpon menghilang, bagaimana keluarga kita bisa berkembang di masa depan? Bahkan jika dia bisa menahan lebih banyak petir daripada Raja Harimau, dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi Kaisar Iblis. Suling Er mencoba membela Sukiwe. Kaisar Iblis yang baru haruslah Sun Gokong. Jika seseorang ingin menghancurkan aturan leluhur kita, aku tidak keberatan untuk melawan kalian semua di sini. Sukiwe berkata, Nona Ling Er, kau tidak perlu untuk memperingatkan mereka, karena jika kalian tidak mengakuiku sebagai Kaisar Iblis yang baru, itu cukup sederhana, aku hanya perlu mengalahkan kalian. Raja Harimau menjadi marah. Apa maksudmu, kepala monyet? Kau ingin menyerang sukuku? Kau sudah mengganggu ujianku dan menyerang saudaraku. Kau pikir kau bisa mengalahkanku? Dengan santai, Sukiwe mengeluarkan skill barunya. Tahap permulaan dasar sepertimu dapat aku kalahkan dengan mudah meskipun aku hanya berada di tahap inti emas. Tiba-tiba seseorang yang tidak diundang datang ke lokasi ujian. Dia berkata, Raja Harimau, kau sudah gagal dalam memperebutkan posisi sebagai Kaisar Iblis. Mengumpulkan suku kecil saja tidak bisa. Bagaimana kau bisa mengikutiku untuk menyerang manusia? Iblis yang baru datang ini mengaku sebagai raja para monster. Kekuatannya berada di lapisan kedua tahap pembentukan dasar atau tahap infant transformasi. Monster ini mulai menyerang para iblis yang ada. Para iblis berteriak pada Raja Harimau. Raja Harimau, apa maksudnya ini? Dari awal kau tidak bilang jika para monster akan terlibat. Sekarang pasukan monster akan memakan kita. Kau harus melawannya. Kami pikir akan menjadi hal yang baik jika mengikutimu. Tapi kami tidak menyangka kau menjadi anjing dari monster itu. Sukiwe berkata, demi memenangkan posisi Kaisar Iblis, Raja Harimau menjebak Suling Er dengan menangkap Shioki dan mengandalkan para monster ini. Sebagai gantinya, para monster ini akan membunuh kalian. Apakah Kaisar Iblis seperti ini yang kalian mau ikuti? Aku tidak akan menyerah. Aku sudah memenangkan posisi Kaisar Iblis dengan tanganku sendiri. Jadi aku akan bertanggung jawab atas suku Iblis. Kalian semua para monster kecil, kalian pikir kalian bisa mengalahkanku? Dengan kemampuan barunya mengendalikan petir, Sukiwe memanfaatkan array penghalang di sini untuk menyerang para monster kecil ini. Saat Sukiwe sedang sibuk mengalahkan para monster itu, dari belakang Sukiwe diserang oleh adik dari Raja Harimau. Adik Raja Harimau ini berkata, saya mengambil ini inisiatif untuk menghancurkan array dari dalam. Bisakah Monster Lord membiarkan saya dan kakak saya tetap hidup? Kerja bagus. Kau saudara dari Raja Harimau, kau bisa bergabung dengan pasukan monsterku. Area penghalang sudah menghilang dan para monster mulai menyerang lagi para suku iblis. Setelah menyelesaikan ujian tingkat, Sukiwe masih berada di tahap Golden Core atau Inti Emas. Membutuhkan proses 1 jam untuk naik ke tahap permulaan dasar atau tahap Original Infant. Kini 1 jam pun telah berlalu. Tingkat kultivasi Sukiwe sekarang meningkat menjadi Original Infant. Dengan kekuatan yang barunya sekarang, Sukiwe langsung membunuh Raja Harimau dan adiknya. Sukiwe mendapatkan poin XP dari pembunuhan ini. Sekarang kultivasinya berada di lapisan ketiga Original Infant. Sukiwe juga berhasil membunuh banyak para monster. Karena kematian anak buahnya, Raja Monster ini menjadi kesal kepada Sukiwe. Dia berkata, Kepala monyet, aku berada di lapisan kedua Infant Transformasi, dan kau hanya berada di lapisan ketiga Original Infant. Apa kau tahu itu artinya? Itu berarti kau akan mati. Kau hanya beruntung bisa mengalahkan Raja Harimau. Di hadapanku, Raja Harimau sama rentannya seperti bayi. Sukiwe membalas, serang saja, apa kau harus banyak omong kosong dulu sebelum menyerang? Pertarungan ini membuat Suling Er khawatir akan keselamatan dari Sun Gokong. Raja Monster ini langsung bergegas menyerang Sukiwe. Setelah Sukiwe berhasil menghindar dari serangan Raja Monster ini, Sukiwe berkata dalam hati, jadi ini kekuatan Infant Transformasi. Serangannya benar-benar luar biasa. Kekuatan petirku bahkan tidak bisa menahannya. Jika jarakku jauh darinya, dia akan terus-terusan menyerangku. Dan itu bisa mengenai iblis yang lainnya. Aku harus mendekatinya dan menemukan peluang. Sukiwe membuat dirinya terlihat lengah. Dan Raja Monster berhasil menangkap Sukiwe. Raja Monster ini berpikir bahwa Sukiwe pasti akan bisa dibunuhnya. Karena Sukiwe sudah tertangkap oleh dirinya. Raja Monster ini tidak menyangka bahwa ini adalah jebakan yang dibuat oleh Sukiwe. Agar Sukiwe cukup dekat dengan Raja Monster. Awalnya Sukiwe menggunakan skill petir barunya. Raja Monster ini tahu
tahu bahwa skill petir Sukiwe tidak bakal bisa melukai dirinya, sehingga dengan santainya dia menerima serangan dari Sukiwe. Tapi tak disangka-sangka ternyata di balik dari skill petir ini terdapat bunga lotus. Ledakan dari bunga lotus ini berhasil membunuh Raja Monster. Dengan kematian Raja Monster, Sukiwe berhasil mendapatkan 1,5 juta poin XP. Dengan poin XP ini membawa Sukiwe naik tingkat lagi. Sekarang kultivasinya berada di lapisan ke-7 Original Infant. Suling Er dan saudaranya yang melihat itu terkaget-kaget. Mereka tidak menyangka bahwa Sun Gokong mampu mengalahkan Raja Monster yang berada pada tahap lapisan ke-2 Infant Transformasi. Setelah berhasil mengalahkan Raja Monster, Sukiwe berkata dengan tegas kepada seluruh penduduk suku Iblis. Aku tanya sekali lagi, aku memenangkan posisi pertama dalam ujian petir dan menjadi Kaisar Iblis. Siapa lagi yang keberatan? Tidak ada satupun Iblis yang merasa keberatan atas keputusan ini. Sekarang Sukiwe telah resmi menjadi Kaisar Iblis. Sebagai langkah pertamanya sebagai Kaisar Iblis, dia berkata, sebagai Kaisar Iblis baru, aku akan menetapkan beberapa peraturan di sini. Hal pertama yang harus kalian ketahui dengan jelas adalah tidak ada yang bisa menolak perintah Kaisar Iblis. Karena tidak ada benda yang diwariskan sebagai bukti Kaisar Iblis, Sukiwe membeli sebuah mahkota dari sistem. Lalu Sukiwe mengumumkan bahwa mahkota ini adalah simbol dari Kaisar Iblis. Mereka yang melihat mahkota ini sama seperti dengan melihat Kaisar Iblis. Setelah membuat pernyataan ini, Sukiwe memberikan mahkotanya dengan sukarela kepada Suling Er. Dan dia berkata, Kaisar Iblis yang baru adalah Suling Er dari suku Iblis Tian Yao. Semua orang yang melihat ini tersentak kaget mendengar perkataan Sukiwe. Suling Er langsung berkata, bagaimana kau bisa melepaskan posisi Kaisar Iblis yang susah payah kau dapatkan? Aku tidak bisa memakai mahkota ini. Sukiwe pun menjawab, ingatlah bahwa kau sudah berjanji kepadaku untuk memenuhi 2 permintaanku. Menjadi Kaisar Iblis baru adalah permintaan pertamaku. Aku selalu melakukan perjalanan sejak muda dan aku tidak tahu cara mengatur negara. Ditambah lagi, aku tidak bisa tinggal di sini. Kau adalah raja suku Tian Yao dan orang-orang ingin kau memimpin semua orang. Ditambah kau tidak perlu lagi menentang kebijakan Raja Harimau. Sekarang kau adalah Kaisar Iblis, jadi semua orang bisa hidup dengan damai. Untuk permintaanku yang kedua, waktu itu aku memberimu makanan. Saat pertemuan kita berikutnya, beri aku siamian. Gua gak tahu arti dari siamian, tapi kalau kata translatornya, siamian itu adalah bagian yang ada di bawah. So, kalian bisa artikan sendiri ya. Sukiwe pun akhirnya berpamitan dengan mereka semua. 2 hari kemudian di suatu tempat di kerajaan Huoyuan, Sukiwe mencoba mengecek hadiah yang diberikan oleh sistem baru-baru ini. Ini berupa hadiah misteri. Jadi hadiahnya belum diketahui sebelum hadiah itu dibuka. Setelah dibuka, Sukiwe mendapatkan 300 puisi dari dinasti Tang. Setelah mempelajarinya, Sukiwe dapat mengingat karya para penyair ternama. Tidak hanya itu, Sukiwe juga mendapatkan 8 Ways Destruction Flame. Ini merupakan level tertinggi dari penggabungan api keluarga Yan. Tanda jiwa yang tidak bisa dihapus setelah disuntikan kepada para pengendali api orang-orang keluarga Yan di masa lalu, sehingga api itu bisa berubah menjadi sayap dan meningkatkan kecepatan pergerakan di udara. Dengan sayap barunya, sekarang Sukiwe bisa terbang untuk berpergian. Setelah itu, Sukiwe mulai bergegas menuju kota kekaisaran. Di pinggiran kota kerajaan terdapat pengumuman di mana Nyonya Ya sedang mengadakan perjamuan di tepi Danau Daming, dan semua murid di kota kekaisaran ingin berpartisipasi. Kaisar Api juga sedang mencari menantu untuk putrinya Yan Yang saat ini. Dan salah satu syaratnya adalah lolos ujian esai dari Nyonya Ya. Sukiwe telah sampai di kota kekaisaran negara api. Dia ingin segera mengalahkan kaisar. Kultivasi kaisar berada di lapisan ke-7 Infant Transformasi. Jadi Sukiwe tidak boleh gegabah untuk melawan kaisar ini. Awal-awal dia harus mencari tahu situasi terkini terlebih dahulu. Di Danau Daming, Sukiwe melihat kerumunan banyak orang. Di sini Sukiwe mencoba bertanya kepada seseorang mengenai apa yang terjadi. Saudaraku, ada apa ini? Kenapa sangat ramai di sini? Saudara pasti orang asing. Kaisar api sedang mengadakan perekrutan untuk di seluruh negeri. Kau harus mengikuti tes tulis dan tes seni bela diri untuk bisa dipilih. Acara ini diadakan oleh Nyonya Ya dan hampir semua talenta negeri ini datang untuk berpartisipasi. Sukiwe kembali bertanya, kalau aku tidak salah ingat, bukankah sudah ada pangeran yang tampan dan jenius bernama Sukiwe? Kenapa mencari yang baru? Apakah kau tidak tahu? Beberapa waktu lalu Kaisar Api memberitahu dunia bahwa pangeran impoten dan sakit. Dia tidak bisa melakukan apa-apa dengan putri dan meninggal karena sakit setahun yang lalu. Untuk menjadi pangeran baru, semua orang datang ke sini untuk mencoba peruntungan mereka. Di dalam mati Sukiwe, bajingan, kaisar anjing ini tak tahu malu. Bahkan setelah mengatakan bahwa aku sudah mati, dia juga memfitnahku sebagai orang yang impoten. Aku akan berpartisipasi dalam pemilihan pangeran ini dan kemudian aku akan langsung memukul wajahnya. Kembali lagi di sini Sukiwe menyamar sebagai orang lain. Sukiwe mengaku bahwa dirinya adalah Li Bai dari fraksi Redakan Surgawi. Untuk berpartisipasi dalam perjamuan Nyonya Ya, orang itu diwajibkan memiliki token emas. Kalau mereka tidak memilikinya, mereka harus melewati ujian terlebih dahulu. Selama ini siapa orang yang mengikuti ujian ini tidak pernah ada yang lolos. Ujian ini adalah ujian tanya jawab.
Karena Sukiyo tidak memiliki token emas, dia terpaksa harus mengikuti ujian ini. Ditambah lagi dengan reputasi tidak pernah ada yang berhasil dalam ujian ini, membuat Sukiyo semakin tertantang dengan ujian ini. Sukiyo harus bisa menjawab 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, jika seseorang makan semangkuk nasi, dibutuhkan 1/4 jam. Jadi, berapa lama bagi 8 orang untuk makan 8 mangkuk nasi? Ayo, siapa dari kalian yang menjawab 2 jam? Semua orang yang hadir yang melihat sesi tanya jawab ini menjawabnya 2 jam. Tapi Sukiyo menjawab itu dengan 1/4 jam. Karena 8 orang ini memakan 8 mangkuk nasi secara bersamaan. Sukiyo berhasil menjawab pertanyaan ini dengan benar. Pertanyaan kedua, dalam ujian yang ketat, 2 sarjana menyerahkan kertas ujian yang sama. Setelah pemeriksa melihat jawabannya, pemeriksa ini tidak mengatakan bahwa mereka itu curang. Apakah alasannya? Orang-orang di sana berpikir bahwa jawabannya adalah pemeriksa itu telah disogok atau dibeli. Dan jawaban Sukiyo adalah karena mereka semua gulungan putih. Maksud dari gulungan putih ini adalah bahwa tidak ada jawaban yang ditulis oleh mereka, hanya kertas kosong yang diberikan kepada pemeriksa itu. Di lain tempat, Nyonya Aya, saudara perempuan Kaisar Api, diberitahukan oleh bawahannya bahwa ada seseorang yang berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Nyonya Aya. Nyonya Aya jadi tertarik dengan pria ini. Bergegaslah Nyonya Aya menuju ke lokasi ujian. Kembali lagi kita ke lokasi ujian di mana Sukiyo sedang menjawab pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga adalah metode apa yang digunakan untuk mengubah es menjadi cair dengan secepat mungkin. Melihat pertanyaan ini, semua orang yang hadir mulai berdebat tentang jawabannya. Es menjadi air. Secara alami harusnya itu api. Tapi kalau emang harus cepat, mungkin Kaisar Api bisa melemparkan bola api. Itu adalah metode yang paling cepat. Tapi jawabannya mungkin bukan itu. Mogonzi, salah satu dari 4 talenta hebat tahun lalu, dikalahkan dalam pertanyaan ketiga ini. Ada terlalu banyak faktor untuk dipertimbangkan dan tidak ada jawaban standar untuk pertanyaan ini. Di sini Sukiyo tidak menjawab pertanyaan itu, tapi membelah papan pertanyaannya. Kata es di papan dipotong menjadi 2, dan potongan itu bertuliskan kata air. Lagi-lagi Sukiyo berhasil menjawab pertanyaannya. Sudah 3 pertanyaan telah dijawab oleh Sukiyo. Nyonya Aya telah tiba di lokasi ujian. Di sini Nyonya Aya memuji keberhasilan Sukiyo menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Wajah dan tubuh Nyonya Aya sangat cantik sekali, membuat semua orang yang hadir terpikat oleh Nyonya Aya. Dan bagian dadanya yang sangat besar itu memikat mata Sukiyo. Di sini Sukiyo memperkenalkan dirinya kepada Nyonya Aya sambil menggoda Nyonya Aya. Sukiyo berkata, "Aku Li Bai dari fraksi Ledakan Surgawi. Aku murid dari Universitas Tsinghua dan saat ini aku masih single." Nyonya Aya menjawab, "Saudara Li, karena 3 pertanyaan telah berlalu, apakah lebih baik untuk melanjutkan ke tingkat berikutnya? Sekarang giliranmu mengajukan 3 pertanyaan. Jika tidak ada jawaban dalam setiap pertanyaan, kau akan menang." Sukiyo langsung memberikan pertanyaan pertamanya. Pertanyaannya adalah, "Kalian semua hadir di sini untuk menghadiri perjamuan. Jika Nyonya Aya memberikan token emas kepadamu dan kemudian kamu menjatuhkannya, apa yang harus kalian lakukan?" Semua orang yang hadir mulai berpikir dan berdebat tentang jawaban yang benar. Ada yang menjawab, "Jika token emas sudah hilang, berarti dia tidak bisa mengikuti perjamuan. Mereka berarti harus pulang." Ada juga yang menjawab, "Nyonya Aya sangat murah hati. Jika itu jatuh, kita bisa menemui Nyonya Aya lagi dan mendapatkan yang lainnya." Tidak ada satupun jawaban yang benar yang diberikan oleh mereka. Nyonya Aya sendiri tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Meskipun pertanyaan ini sangat sederhana, Sukiyo memberikan jawabannya. Kalau token itu jatuh, ya tinggal ambil lagi saja token itu. Jawaban ini sangat sederhana dan masuk logika. Jadi tidak ada yang mencoba untuk mendebatkan jawaban dari Sukiyo. Karena kebodohan mereka, Sukiyo memberikan hinaan kepada mereka dengan kata-kata yang cukup kotor. Mereka menjadi marah karena perkataan Sukiyo ini. Karena hal ini, Nyonya Aya meminta untuk tidak ada lagi kata-kata kotor yang keluar di tempat ini. Sukiyo meminta maaf dan berkata lagi, "Ini adalah kesalahanku, tetapi topik sederhana seperti ini bahkan tidak ada yang bisa menjawabnya dengan benar. Ya sudahlah, berikutnya aku tidak akan mengucapkan kata-kata kotor lagi." Lalu pertanyaan kedua dilontarkan oleh Sukiyo. Singkat cerita, jawaban dari pertanyaan kedua Sukiyo ini adalah kata-kata kotor, sehingga tidak ada yang berani menjawab pertanyaan Sukiyo karena larangan yang telah diberlakukan oleh Nyonya Aya. Dengan liciknya Sukiyo berkata, "Kalian tidak bisa menjawab pertanyaan sederhana seperti ini secara berturut-turut. Aku tidak tahu harus berkata apa lagi. Jadi aku akan mengurangi tingkat kesulitan di pertanyaan ketiga ini. Kalian dengarlah baik-baik. Kita memiliki bagian dalam tubuh kita. Beberapa orang sangat keras, beberapa orang sangat lunak. Orang dewasa lebih panjang, anak-anak lebih pendek. Beberapa orang memiliki lebih banyak rambut, beberapa orang memiliki lebih sedikit rambut. Bagian tubuh manakah ini?" Wajah semua orang menjadi merah. Mereka tahu jawaban ini adalah jawaban yang kotor. Tidak ada jawaban yang keluar dari mulut mereka. Sukiyo berkata kembali, "Waktu 10 menit akan berakhir dan jika kalian tidak menjawabnya, kalian tidak akan memiliki kesempatan. Kalian tidak bisa melakukannya pada akhirnya. Tidak bisakah kalian menjawab pertanyaan yang begitu sederhana ini?"
Seseorang mencoba menanggapi perkataan Sukiwe dengan sangat marah. Li Bai, tidak peduli apakah kau menang atau tidak hari ini. Berdasarkan topik terakhir ini, sudah pasti kau tidak layak menjadi sarjana. Kau membahas topik yang sangat vulgar dan mengatakan semua itu di depan Nyonya ya. Kau benar-benar tidak tahu malu. Sukiwe menjawab kembali, tidak ada gunanya banyak bicara. Jika kalian tidak bisa menjawabnya, berarti aku yang menang. Jangan terlalu sombong. Kau pikir kami tidak berani mengatakan jawabannya dengan benar? Aku akan mengatakannya hari ini. Itu adalah... Sukiwe berakting dengan wajah kaget. Kau gila, bagaimana kau bisa mengatakan itu? Ya Tuhan, pikiranmu terlalu kotor. Kemana pikiranmu pergi? Jelas-jelas jawabanmu itu salah. Jawabannya sebenarnya sangat mudah. Itu adalah tangan kita. Kenapa kau bisa berpikiran sekotor itu? Semua orang menjadi malu karena jawaban dari Sukiwe. Nyonya Ya berkata, Saudara Li, 3 pertanyaan telah dilewati. Mulai hari ini, kau adalah tamu VIP-ku. Di perjamuan ini, banyak murid-murid jenius yang hadir. Ada seseorang bernama Mo Gongsi. Dia adalah salah satu 4 talenta hebat dari Universitas Ming Sen. Dan dia dikenal sebagai Raja Penyair. Ada juga Zhao Gongsi, dia juga salah satu yang terbaik. Nyonya Ya memberitahukan bahwa 2 talenta ini tidak kalah hebat dari Sukiwe. Sukiwe menjawabnya dengan nada sombong. Nyonya, aku harap kau tidak memandangku dengan mata sekuler. Aku bukan orang yang bergantung pada wajah. Aku tahu bahwa bakatku telah dirampok oleh wajah tampan ini terlalu banyak. Tapi suatu hari aku akan membiarkan dunia melihat bakatku yang sebenarnya. Karena gue gak ngerti soal puisi, jadi kita singkat aja cerita di perjamuan ini. Sukiwe berhasil mengalahkan 2 orang ini dalam membuat puisi. Yang dimana akhirnya Nyonya Ya terkagum-kagum dan jatuh cinta kepada Sukiwe. Nyonya Ya mengundang Sukiwe untuk makan malam bersama dia. Di perjamuan sebelumnya, Sukiwe membaca puisi sambil merokok. Jadi saat makan malam, Nyonya Ya bertanya kepada Sukiwe apakah itu. Sukiwe berkata, ini adalah rokok, apakah kau mau mencobanya? Sukiwe coba mengajarkan bagaimana cara merokok. Tapi dia tidak menyangka bahwa Nyonya Ya saat pertama kali mencoba tidak ada tersedak atau batuk-batuk yang dialami oleh Nyonya Ya. Li Gongsi, ini benar-benar luar biasa. Setelah menghisapnya, meskipun kepalaku sedikit pusing, tapi setelah itu sangat menyenangkan. Setelah itu, Nyonya Ya meminta Sukiwe untuk membacakan puisi untuknya. Di dalam puisi ini, Sukiwe mengisyaratkan bahwa Sukiwe ingin tidur dengan Nyonya Ya. Nyonya Ya jadi malu mendengar perkataan Sukiwe. Nyonya Ya berkata, aku belum siap. Dengan ini, makan malam pun berakhir. Pagi pun datang. Ternyata di malam hari, reputasi Sukiwe menyebar ke seluruh kota, sehingga Sukiwe berhasil mendapatkan banyak poin karena reputasinya. Di pagi itu, Sukiwe pergi ke lokasi ujian untuk mengikuti ujian calon pangeran. Ujian ini adalah ujian bela diri. Ujian ini ada 3 babak, dan setiap babaknya harus menggunakan senjata yang berbeda-beda. Tak disangka, ternyata dia bertemu dengan Tang Liu Feng. Tang Liu Feng adalah orang yang dikenalnya sewaktu ujian tanya-jawab. Tang Liu Feng memberitahukan kepada Sukiwe bahwa kemarin malam Kaisar Api memanggil Nyonya Ya secara pribadi. Tapi entah bagaimana, setelah itu seluruh Danau Daming ditutup. Seseorang dari perpustakaan Danau Daming milik Nyonya Ya datang menemui Tang Liu Feng. Dia tahu kalau Tang Liu Feng dekat dengan Sukiwe. Jadi orang itu berpesan kepada Tang Liu Feng untuk berkata kepada Sukiwe. Di situ Nyonya Ya berpesan untuk minta tolong kepada Sukiwe. Sukiwe berkata, Nyonya Ya hanya menjadi tahanan rumah. Kaisar Api tidak akan berani mengancam nyawanya. Jadi aku tidak perlu terburu-buru pergi untuk menyelamatkannya. Aku akan bermain dulu dengan Kaisar Api dan melihat apa yang bisa dia lakukan. Sepertinya Kaisar Api sangat ingin menangkap Li Bai dari fraksi Ledakan Surgawi. Berani merayu Nyonya Ya itu berarti menentang seluruh kekaisaran Houyuan. Kaisar Api pasti ingin segera membunuhku. Tang Liu Feng jadi cemas dengan Sukiwe. Saudara Li, bukankah lebih baik kau segera meninggalkan kota? Jika Kaisar Api menemukanmu di sini, kau tidak akan punya kesempatan untuk melarikan diri. Apa? Melarikan diri? Cepat atau lambat, aku akan berhadapan dengan Kaisar Api. Jadi, biar aku saja yang langsung mewujudkan dia. Sukiwe maju ke arena pertandingan. Pertandingan pertamanya melawan Li Fuju yang menggunakan tombak. Di sini dia menyamar sebagai Ye Ling Chen dari fraksi Ledakan Surgawi. Di pertandingan pertama, Sukiwe tidak menggunakan senjata, hanya menggunakan tangan kosong saja. Dengan mudahnya, Sukiwe mengalahkan Li Fuju. Pertandingan pertama, kedua, dan ketiga, Sukiwe dengan mudah mengalahkan lawan-lawannya. Pengawas ujian melaporkan kepada Kaisar Api. Lapor Kaisar, ujian seni bela diri hampir selesai. Kebanyakan kandidat berada di tahap key reasoning dan pembentukan fondasi. Ini sesuai peraturan di aturan umum. Namun, ada seseorang kandidat bernama Ye Ling Chen. Dia berada di tahap pembentukan fondasi dan memenangkan 3 pertandingan beruntun dengan tangan kosong. Dia memiliki kualifikasi yang bagus. Ye Ling Chen mengaku sebagai warga lokal dan dia merupakan salah satu dari fraksi Ledakan Surgawi. Kaisar Api menjawab, Ledakan Surgawi? Lagi-lagi fraksi itu. Fraksi ini tiba-tiba muncul di kota. Fraksi apa ini? Aku tidak pernah mendengar sebelumnya. Di dalam ruangan ini ada 2 orang gadis yang mendengar laporan itu, Yan Yang dan Zisuan. Dalam hati mereka berkata, Ye Ling Chen dari fraksi Ledakan Surgawi, itu pasti Sukiwe yang lagi menyamar. Setelah sekian lama, dia akhirnya datang ke kota kekaisaran. Kita sudah menelan obat dari Sukiwe, jadi kita tidak mungkin bisa memberitahukan identitas sebenarnya kepada Kaisar. Kaisar Api berkata, menarik, fraksi yang tidak diketahui dan mereka semua orang-orang berbakat. Ayo bawa aku menemuinya. Zisuan bertanya kepada Putri. Putri, apa yang harus kita lakukan? Bukankah dia menginginkan petanya? Kalau begitu, kita berikan saja kepada dia. Di lokasi ujian, tiba-tiba Kaisar Api datang ke lokasi.
Semua orang berlutut di hadapan kaisar, hanya Sukiyo saja yang tidak berlutut. Jenderal Li jadi marah. Kurang ajar, beraninya kau tidak berlutut di hadapan kaisar api. Aku akan menjadikanmu abu. Jenderal Li berada di tahap original infant. Namun serangannya berhasil ditahan dengan mudah oleh Sukiyo. Segera kaisar api berkata, seseorang berada di tahap pembentukan fondasi bisa menghentikan serangan dari Jenderal Li. Siapa kau sebenarnya? Sukiyo langsung membuka penyamarannya dengan kultivasi yang berada di lapisan ketujuh original infant. Sukiyo berteriak, siapa aku? Aku adalah kakekmu, Sukiyo. Dalam hatinya kaisar ini berkata, Sukiyo, jadi dia tidak mati. Aku tidak boleh membiarkan orang-orang mengetahui ini. Lalu kaisar memerintahkan Jenderal Li untuk menangkap Sukiyo. Sukiyo dengan santainya menahan serangan dari Jenderal Li dan berkata, kaisar anjing, kau benar-benar perhatian memberiku poin XP. Di saat itu dengan cepat Sukiyo menukar 1200 poinnya dengan Meiyao Soul Stealer Book. Dengan membunuh musuh akan mendapatkan kehormatan dan melipat gandakan kekuatan maksimal sampai 30 kali. Setelah itu Sukiyo membunuh beberapa orang di tahap original infant. 20 orang telah terbunuh dan kekuatannya sudah naik 28 kali. Dengan banyaknya prajurit yang telah mati, kaisar api berkata, pangeran yang sebenarnya sudah meninggal setahun yang lalu. Kita sudah menguburnya dengan tangan kita sendiri. Beraninya kau berpura-pura sebagai pangeran. Aku akan membunuhmu. Pertarungan Sukiyo dan kaisar pun akhirnya dimulai. Kini Sukiyo sedang berhadapan dengan kaisar api. Sebelum dia bertarung dengan kaisar api, dia membunuh beberapa orang lagi dari tahap original infant. Kini kekuatan skillnya sudah naik jadi 30 kali lipat. Setelah skillnya sudah maksimal, Sukiyo langsung menyerang kaisar api. Kaisar api berkata, Sukiyo, aku tidak tahu bagaimana kau bisa bertahan hidup, tapi sekarang kau malah memilih mati di tanganku. Kalau begitu, aku akan mengirimmu kepada kematian lagi. Kaisar api ini mengeluarkan dua buah meriam. Melihat ini, Sukiyo kaget. Meriam yang di tangan kaisar api ini adalah meriam yang diberikannya kepada ketua su dari sekte Gretchens. Sukiyo bertanya kepada kaisar, kaisar anjing, dari mana kau mendapatkan meriam itu? Kaisar ini menjawab, apapun yang aku inginkan, aku bisa mendapatkannya. Adapun dari mana asalnya, bukankah aku tidak perlu memberitahu penipu sepertimu? Hahaha, penipu. Banyak sekali orang yang hadir hari ini. Aku akan membongkar semua perbuatan busukmu. Saat aku masih muda, aku memiliki akar spiritual yang spesial yang tidak pernah ada sebelumnya. Kemudian aku dijadikan pangeran. Saat kultivasiku mencapai tahap Golden Core, dia mencuri kultivasiku dan juga akar spiritual yang aku miliki. Dan kemudian dia membunuhku. Tapi sayangnya dia tidak menduga bahwa aku masih hidup. Hari ini dia ingin merekrut pangeran baru. Dia pasti akan menggunakannya sebagai korban yang baru. Kaisar anjing, apakah aku benar? Orang-orang yang ada di sana menjadi bertanya-tanya. Apakah perkataan dari Sukiyo ini adalah kebenaran? Kaisar api ini tidak menjawab pertanyaan dari Sukiyo. Dia langsung memerintahkan meriam suci itu untuk ditembakkan ke arah Sukiyo. Tapi dengan santainya Sukiyo menerima tembakan dari meriam itu. Api dari meriam ini malah dijadikan korek bagi Sukiyo. Sukiyo berkata, apa kau tahu siapa yang membuat meriam itu? Melihat ini kaisar api dan putrinya menjadi kaget. Meriam suci yang mereka tahu memiliki daya hancur yang sangat hebat. Tapi di hadapan Sukiyo meriam ini tidak berdampak apa-apa. Malah dijadikan korek oleh Sukiyo. Kaisar api semakin kesal karenanya. Kaisar api ini langsung menyerang Sukiyo dengan Dragon Flame. Sukiyo juga mengeluarkan skillnya, Three Color Lotus. Ini adalah teknik baru yang dibuat oleh Sukiyo. Skill mereka beradu di udara, tapi sama-sama tidak memberikan dampak kepada keduanya. Karena serangan api tidak berpengaruh kepada kaisar ini, Sukiyo mengganti serangannya menjadi Monkey Block Lightning. Serangan petir ini coba diarahkan ke kaisar api. Sesaat sebelum serangan itu sampai ke arah kaisar api, tiba-tiba seorang wanita hadir di pertarungan ini. Sukiyo yang kaget jadi kehilangan konsentrasinya. Dari kelengahan Sukiyo ini, kaisar api berhasil memberikan pukulan kepada Sukiyo. Kalau bukan karena tudung bansi dan armor, kemungkinan besar Sukiyo akan mati terkena pukulan dari kaisar api. Sukiyo juga bertanya-tanya, siapakah wanita ini? Sukiyo merasakan bahwa dia memiliki perasaan kepada wanita ini dan merasa pernah menghabiskan waktu bertahun-tahun bersama wanita itu. Akhirnya Sukiyo sadar siapa wanita ini dan berkata, kau Yanyang. Wanita ini berkata, aku merasa senang bisa bertemu dengan pangeran lagi. Selain itu, meskipun itu adalah perintah dari Yang Mulia, bagaimanapun juga kita sudah pernah menikah. Aku adalah selir kaisar api. Dengan marahnya Sukiyo berkata, kau sebenarnya menyuruh selirmu untuk berpura-pura menjadi istriku. Kau lebih memilih diselingkuhi daripada menikahkan anak perempuanmu. Apakah kau ini masih manusia? Orang-orang yang mendengar itu menjadi semakin bingung karenanya. Kaisar api berkata, aku umumkan kepada semua orang yang hadir di sini, jangan dengarkan omong kosong dari pencuri itu. Pangeran yang asli sudah meninggal dan putri Yanyang memiliki tubuh giok es. Mari kita lakukan ujian selanjutnya. Siapapun yang bisa mengalahkan pencuri itu akan dijadikan sebagai pangeran. Sukiyo berkata, omong kosong, kaisar anjing, biar aku beritahu apa itu omong kosong yang sebenarnya. Kau tanyakan saja kepada putrimu, setelah dia bertemu denganku di hutan itu, apakah dia masih seperti yang kau bilang, memiliki tubuh giok es? Kaisar api mencoba bertanya kepada putrinya tentang pernyataan Sukiyo ini. Yanyang berkata, ayah, aku merasa bahwa pernyataan Sukiyo itu adalah kebenarannya. Kaisar ini menjadi marah. Kurang ajar, kau benar-benar menjijikan, aku akan menghancurkanmu. Hohoho, kaisar anjing sangat marah. Meskipun seranganmu itu sangat kuat, tapi itu terlalu lambat. Di posisi ini Sukiyo sangat diuntungkan karena memiliki sayap, sehingga dia menjadi mudah bergerak.
Kaisar Api memang sangat kuat sehingga Sukiyo harus menjaga jarak dari Kaisar Api. Ini adalah musuh pertama Sukiyo yang membuatnya kesusahan semenjak dia datang ke dunia ini. Sukiyo berusaha membuat Kaisar ini lengah. Setelah Kaisar ini lengah, Sukiyo langsung menyerang selir itu dengan serangan petir. Selir itu pun mati di hadapan Kaisar. Kemarahan Kaisar sudah tak bisa terbendung lagi. Tiba-tiba sistem memberitahukan bahwa musuh mewarisi kekuatan dari roh para Kaisar dan kekuatannya meningkat ke lapisan pertama Void Ravening. Sistem menyarankan agar Sukiyo segera melarikan diri. Sukiyo tidak menyangka bahwa Kaisar menyembunyikan teknik ini. Mau tidak mau, Sukiyo harus kabur dari Kaisar. Sebelum kabur, dia menyempatkan diri untuk meminta peta makam kekaisaran api. Untuk peta makam kekaisaran air, wanita ini masih berusaha untuk mendapatkannya. Lalu Sukiyo membuat keributan dengan melemparkan tahu busuk kepada orang-orang di situ. Setelah itu, dia langsung pergi meninggalkan pertempuran. Tahu busuk ini menjadi rebutan orang-orang karena meningkatkan kekuatan spiritual. Ada juga tahu yang dilemparkan ke arah Kaisar Api. Kaisar Api yang penasaran mencoba tahu busuk ini. Ternyata tahu busuk ini sudah diganti oleh Sukiyo menjadi kotoran harimau yang sekarang dimakan oleh Kaisar Api. Kaisar Api pun menjadi semakin kesal karena tindakan Sukiyo yang mempermainkan Kaisar Api membuat Sukiyo mendapatkan 2000 poin. Dari pertarungan ini Sukiyo juga banyak mendapatkan XP. Sekarang kultivasinya berada di lapisan ke-8 Original Infant. Peta makam Kaisar Api sekarang sudah berada di tangan Sukiyo. Dia bertanya kepada sistem bagaimana cara masuk ke dalam makam itu. Sayangnya sistem tidak bisa membantunya. Sukiyo harus mengupgrade sistem terlebih dahulu menjadi versi 3.0. Karena setelah mengupgrade, Sukiyo dapat membeli peralatan untuk menerobos makam. Biaya upgrade sebesar 5000 poin. Harganya memang sangat mahal bagi Sukiyo, tapi karena ini demi Shirou, dia tidak peduli lagi dengan harga yang mahal itu. Setelah mengupgrade, produk baru telah dibuka. Terdapat warisan ingatan dari Zhang Qiling. Berikutnya warisan ingatan dari Zhang Qishan. Lalu warisan ingatan dari Hubei. Dan yang terakhir warisan ingatan dari Hong Eryu. Sukiyo memutuskan untuk membeli warisan ingatan dari Zhang Qiling seharga 2000 poin. Zhang Qiling terkenal dalam sejarah sebagai pencuri makam. Ingatan Zhang Qiling bisa membantu Sukiyo untuk menerobos makam. Di pintu makam terdapat seorang kakek-kakek dengan dua orang muridnya. Kakek ini sedang menjelaskan kepada kedua orang muridnya tentang makam kekaisaran. Di dalam makam ini terdapat area pelindung yang membatasi kultivasi manusia. Tidak peduli cara apa yang digunakan, tidak ada yang bisa menghancurkan area ini. Perlu menggali untuk masuk ke dalam makam. Namun penggalian tidak bisa mengandalkan kekuatan kultivasi, karena area ini meniadakan kultivasi seseorang. Jika ingin menggali dengan kekuatan manusia biasa, diperlukan 7 hari 7 malam untuk masuk ke dalam makam. Tiba-tiba Sukiyo datang di hadapan mereka dan berkata, "Aku datang untuk mencuri di makam ini, jadi kalian jangan ikut campur." "Mencuri makam? Apa kau gila? Ini adalah makam kekaisaran api. Siapa yang berani mencuri di makam ini? Teman, apakah kau serius? Jangan masuk. Tekanan dari arah ini sangat kuat. Meskipun kau berada di lapisan ke-8 Original Infant, jika kau masuk ke dalam sana, kau pasti akan mati." Sukiyo tidak mengindahkan perkataan dari kakek ini dan langsung masuk saja ke dalam area itu. Di dalam terdapat sebuah ilusi dan kultivasi dari Sukiyo pun telah disegel. Tapi berkat warisan ingatan, Sukiyo dengan mudah mengalahkan ilusi ini. Setelah berhasil, sisanya hanya tinggal menggali saja makam ini. Sukiyo meminta kepada sistem untuk mencari tahu bagaimana cara menggali makam ini. Karena sistem sudah diupgrade, Sukiyo mendapatkan banyak produk baru lagi. Di dalam produk baru ternyata terdapat eskavator seharga 500 poin dan bisa digunakan selama 1 hari. Tanpa perlu pikir panjang, Sukiyo langsung membelinya. Selain itu juga Sukiyo membeli kemampuan untuk menggunakan eskavator seharga 100 poin. Dengan cepat Sukiyo menggali dan berhasil masuk ke dalam makam. Tiga orang yang berada di luar yang melihat Sukiyo menjadi kaget. Kakek ini bertanya kepada Sukiyo siapakah nama Sukiyo. Di sini Sukiyo memperkenalkan dirinya sebagai Zhang Qiling dari fraksi ledakan surgawi. Sikapnya ini membuat Sukiyo mendapatkan 100 poin dari kakek itu. Di dalam makam Sukiyo bergerak mengandalkan peta yang telah diberikan kepadanya. Tiba-tiba giok pemberian dari Duan Jude bereaksi dengan mengeluarkan hawa panas. Seorang roh tiba-tiba menghampiri Sukiyo. Dia berkata, "Kenapa kau kembali lagi? Apa kau tidak rela untuk pergi? Apa yang ingin kau lakukan?" Ternyata giok ini memancarkan bau dari Duan Jude. Roh ini mengira bahwa Sukiyo adalah Duan Jude. 400 tahun yang lalu ternyata Duan Jude pernah datang ke makam ini dan berhasil mengambil cangkir bercahaya. Karena hal ini Sukiyo mendapatkan ide untuk meminta tolong kepada roh itu untuk menunjukkan jalan kepada Sukiyo. Sukiyo berkata, "Kau sudah lama berada di makam ini. Kau pasti sudah familiar dengan medan-medan di sini." Roy ini menjawab, "Meski aku kehilangan ingatan saat aku masih hidup, tapi aku masih memiliki ingatan di makam ini. Apakah ada harta yang senior inginkan?" Sukiyo berkata lagi, "Harta? Semua kaisar dari setiap generasi dimakamkan di sini. Jadi pasti ada banyak harta karun di sini." Roy ini menyangganya, "Para kaisar itu sangat kejam. Lebih baik tidak memprovokasi mereka." "Maksudmu, jiwa dari para kaisar itu masih ada di makam ini?" "Ya, tapi mereka sudah ada sejak lama. Kecerdasannya sudah lama menghilang." "Memangnya kenapa? Apakah
kau takut mereka tidak akan bekerja sama denganku? Ayo segera ke sana. Setibanya di pintu masuk, Rohini menjelaskan, "Senior, ini adalah penghalang yang sangat kuat. Kau tidak bisa menghancurkannya dengan mudah. Ada banyak jiwa yang ingin menerobosnya dan mereka mati saat keluar. Senior, kau harus berhati-hati saat menghancurkan penghalangnya." Di sini sistem memberitahukan bahwa membutuhkan 50 poin untuk menghancurkan penghalang. Penghalang itu pun dibuka dengan mudah oleh Sukiwe. Di dalam terdapat banyak sekali peti mati. Sukiwe menanyakan kepada sistem apakah peti mati ini bisa didaur ulang. Sistem mengatakan bahwa peti mati ini termasuk ke dalam kualitas terbaik. Ini bisa didaur ulang dan menjadi Revener Point. Sudah 5 makam telah dimasuki oleh Sukiwe. Semua yang berada di sana didaur ulang dan menjadi Revener Point. Sekarang tibalah Sukiwe di depan pintu masuk makam kaisar dari setiap generasi. Untuk menghancurkan penghalangnya dibutuhkan 500 poin. Sistem juga mengingatkan Sukiwe bahwa terdapat beberapa jiwa yang sangat kuat dikurung di dalam. Jadi Sukiwe harus bersiap untuk melakukan pertarungan dengan musuh. Setelah penghalang dibuka, roh para kaisar datang dan ingin menyerang Sukiwe. Karena kekuatan spiritual Sukiwe sedang lemah di sini, Sukiwe mencoba hal lain untuk mengalahkan para roh itu. Sukiwe mengeluarkan kecapi dan memainkannya. Roh-roh yang mendengar suara kecapi itu mulai mengikuti gerakan sesuai dengan musik yang dimainkan oleh Sukiwe. Sukiwe kembali lagi bertanya kepada sistem apakah jiwa kaisar ini bisa didaur ulang. Sistem memberitahukan bahwa jiwa kaisar terlalu kuat untuk didaur ulang. Disarankan agar Sukiwe membeli menara pengunci jiwa untuk menaklukkan jiwanya. Mungkin suatu hari jiwa-jiwa ini bisa berguna. Dengan 1000 poin, Sukiwe membeli menara pengunci jiwa. Setelah berhasil mengalahkan para roh-roh itu, Sukiwe meneruskan perjalanannya dan berhasil menemukan ruang harta karun. Semua harta di dalam ruangan itu langsung didaur ulang oleh Sukiwe. Yang tersisa tinggallah tulang belulang dari para kaisar. Di sini Sukiwe menemukan bahwa tulang-tulang ini memancarkan sesuatu kekuatan aneh dan kekuatan ini mirip dengan kaisar api. Saat kultivasi kaisar api tiba-tiba meningkat, Sukiwe sadar bahwa inilah asal dari kekuatan kaisar api. Dengan itu, Sukiwe membakar semua tulang belulang dari kaisar-kaisar ini. Karena Sukiwe menghancurkan penghalang makam utama, energi roh keluarga kekaisaran selama ribuan tahun terpancar keluar dari makam. Penjaga kekaisaran memberitahukan kepada kaisar api bahwa makam kekaisaran telah diterobos oleh seseorang. Kaisar api ini semakin geram. Dalam matinya dia berkata, itu adalah energi dari para kaisar sebelumnya. Apakah Sukiwe yang menerobos makam kaisar? Ini sangat buruk. Energi para kaisar adalah penyebab kota kekaisaran api berada di puncak kelima negara. Aku tidak boleh membiarkan berita ini diketahui oleh negara lain. Setelah bawahannya melapor, tiba-tiba ada bawahannya lagi melaporkan kepada kaisar api ini bahwa kaisar dari negara air datang menuju ke kota kekaisaran. Kembali ke dalam makam, Sukiwe sudah mulai mencari keberadaan dari Dragon Fin. Dragon Fin berada di bawah magma. Untuk melepaskannya membutuhkan darah dan kesedihan dari Dewa Naga. Sukiwe berkata, jadi Dragon Fin ini terikat dengan garis keturunan kerajaan. Benar-benar menyusahkan. Sistem, bisakah aku menemukannya jika langsung melompat ke dalam magma? Sistem menjawab, magma ini mengandung sejumlah besar aura elemen api, dan jika Anda mendekatinya, itu akan segera menghilang. Jika Dragon Fin ditarik secara paksa, itu akan layu karena kehilangan aura. Sukiwe berkata dengan nada lemas, sepertinya aku hanya bisa keluar dari makam dan mencari darah dan kesedihan itu. Tunggu. Barusan kau bilang ada banyak aura api di dalam makma ini. Dengan cepat Sukiwe menanggalkan bajunya dan langsung masuk ke dalam makma itu. Sukiwe memiliki tubuh penjara Wang Zhen, sehingga makma ini sangat menguntungkan bagi Sukiwe. Sistem pun langsung memproses penyerapan aura api ini. Dengan ini Sukiwe memperoleh kemampuan mengendalikan api. Kini kekuatan api Sukiwe semakin meningkat. Setelah itu dia meninggalkan makam kekaisaran melalui jalur bawah tanah. Tadi sangka-sangka ternyata dia keluar di halaman rumah dari Nyonya Ya. Para penjaga mengira bahwa Sukiwe adalah pencuri, sehingga Sukiwe di sini mencoba ditangkap oleh para penjaga itu. Ya, seperti biasanya Sukiwe dengan mudahnya mengalahkan para penjaga. Di halaman ini Sukiwe mendengar suara rintian dari seorang wanita. Ternyata setiap malam Nyonya Ya mendambakan sosok dari Li Gongxi atau Sukiwe. Sukiwe coba mendekat ke asal suara ini. Di sanalah Sukiwe melihat aksi binal dari Nyonya Ya. Sukiwe langsung merubah dirinya menjadi Li Gongxi. Gombalan yang dilontarkannya dulu kepada Nyonya Ya sekarang membuahkan hasil. Dengan muka bejatnya, Sukiwe memandang dua buah gunung yang indah yang siap untuk diterkam. Dari sinilah sesuatu yang diinginkan itu terjadi. Jadi bagi kalian yang di bawah umur, harap skip video ini. Nyonya Ya yang selalu menjaga segelnya sekarang sudah diruntuhkan oleh Sukiwe. Sukiwe bertanya kepada sistem apakah darah yang tercecer di spray ini bisa digunakan untuk melepas Dragon Fin. Emang brengsek Sukiwe, udah dapat enak-enak masih aja gak mau rugi. Sistem memberitahukan hanya darah kaisar saja yang bisa membuka Dragon Fin. Esoknya Sukiwe kembali memantau istana. Di situ dia mendengar beberapa prajurit mencoba untuk menyamar untuk menutupi keadaan yang terjadi di negara api. Karena kaisar negara air sedang menuju ke kekaisaran negara api. Di sini Sukiwe memukul seorang prajurit untuk ikut menyamar. Sukiwe berperan sebagai
penjual daging babi. Tibalah waktunya Kaisar Negara Air sampai di kota Negara Api. Kaisar Negara Air ini merasakan aura kehadiran dari Sukiwe. Sukiwe tidak menyangka bahwa Kaisar Negara Air adalah wanita yang dia temuinya dulu di menara. Jiang Hongyan menyempatkan waktunya untuk mampir ke lapak Sukiwe. Karena Jiang Hongyan sudah tahu penyamaran dari Sukiwe. Jiang Hongyan berkata, "Bagaimana bisnismu hari ini?" Sukiwe menjawab, "Daging kami sangat baik, tapi hari ini kami belum menjual satu pon pun. Yang mulia datang ke kota kekaisaran kami. Semua orang dikurung dan tidak boleh keluar rumah. Jadi tidak peduli seberapa bagus pun dagingnya, tidak akan ada yang membelinya." Perkataan ini adalah kode kepada Kaisar Air. Jiang Hongyan akhirnya sadar bahwa pedagang yang ada di situ semuanya adalah mata-mata. Jadi Jiang Hongyan harus berhati-hati. Setelah itu Jiang Hongyan langsung mengskakmat Sukiwe. Dia berkata, "Kau, apa yang kau lakukan di sini?" Sukiwe menjawab, aku sudah berpakaian seperti ini. Bagaimana kau bisa mengenaliku? Dari matamu, mata adalah jendela jiwa. Kau tidak bisa menyembunyikannya." Sukiwe yang udah ketahuan masih coba untuk narsis. Dia berkata, "Aku tahu aku ini memang pria yang luar biasa. Dimanapun aku bersembunyi, mereka bisa melihatku seperti kunang-kunang di malam hari yang sangat bercahaya. Tidak peduli meskipun aku bersembunyi di ujung dunia, kau pasti akan mengenaliku. Benar kan gadis kecil?" Saat percakapan ini terjadi, tiba-tiba datanglah Kaisar Negara Api. Jiang Hongyan pun pergi menghampiri Kaisar Api. Kaisar Api berkata, "Hongyan, bagaimana kabarmu?" "Baik, bagaimana dengan Kaisar Api?" "Kenapa kau menanyakan itu? Masalah beberapa hari ini pasti sudah menyebar ke seluruh benua. Itu adalah kesalahanku karena membiarkan penjahat berhasil masuk. Sayangnya dia berhasil lari dan kami gagal menangkapnya." Setelah itu tiba-tiba pisau terlempar ke arah Kaisar Api ini. Kaisar Api ini berteriak, "Pemberontak, beraninya kau menyelinap masuk. Siapa kau? Siapa aku? Tentu saja aku Sukiwe." Jiang Hongyan baru sadar bahwa Hua Wukiwe adalah identitas palsu yang digunakan oleh Sukiwe. Kaisar Api langsung memerintahkan seluruh penjaga untuk menangkap Sukiwe. Sukiwe langsung melepaskan roh ayah dari Kaisar Api. Kaisar Api menjadi kesal. "Dasar bocah kurang ajar, beraninya kau mempermainkan jiwa para kaisar. Terima ini." Kaisar Api ini menyerang Sukiwe dengan Dragon Flame-nya. Dengan penguasaan api yang dimiliki Sukiwe, dengan mudahnya mematahkan serangan dari Kaisar Api. Jiang Hongyan kaget dengan kekuatan dari Sukiwe. Tidak banyak orang yang bisa menahan Dragon Flame milik Kaisar Api di 5 kerajaan ini. Teknik Dragon Flame mengandung banyak kekuatan api yang murni. Jiang Hongyan sendiri tidak berani untuk menahannya. Sukiwe dengan sombongnya berkata, "Aku sudah berlatih di dalam makam kekaisaran apimu. Ini tidak akan bisa melukaiku. Lebih baik kau menurut turun ke sini dan mati. Dengan begitu aku tidak perlu mengeluarkan jiwa kakek leluhurmu itu di jalanan." "Leluhur apanya? Jangan bicara omong kosong. Aku tidak tahu dari mana kau mendapatkan jiwa itu. Itu pasti hanyalah jiwa yang menyamar menjadi ayahku." "Hoho, kau tidak mengakui orang tercintamu. Kalau begitu aku akan mengeluarkan kakekmu juga. Perhatikanlah baik-baik." Belum sempat mengeluarkan jiwa, tiba-tiba seorang dari sekte Tiansa menyerang Sukiwe. Serangan pedang itu dihentikan hanya dengan jari Sukiwe. Sukiwe berkata, "Hah, Tiansa, kenapa kalian lagi? Apakah tidak ada pembunuh lain di dunia ini?" Orang itu berkata, "Dalam urusan membunuh tidak ada yang bisa mengalahkan kami." "Oh, benarkah? Kalau begitu, pergilah ke neraka." Sukiwe memukul dan langsung membunuh orang yang berada di tahap original infant. Para pembunuh ini langsung kabur karena melihat temannya terbunuh dengan mudah. Melihat kepergian para pembunuh ini, Kaisar Api memilih untuk kembali ke istana. Sukiwe langsung mengejar Kaisar Api dan berkata, "Kemana Kaisar Anjing itu lari? Aku Sukiwe dari fraksi ledakan surgawi. Cepat kemari dan selamatkan nenek moyangmu itu." Melihat Sukiwe yang sedang mengejar Kaisar Api, para warga mulai membicarakan Sukiwe. "Apa kau sudah dengar? Jiwa yang dikeluarkan dari makam kekaisaran itu disebabkan oleh Zhang Qiling dari fraksi ledakan surgawi." "Oh, ternyata itu jiwa dari kaisar sebelumnya. Pertama Li Bai, sang ahli puisi. Kemudian ada Lian Cheng yang sangat kuat di ujian seni bela diri. Dan saat ujian lembah ada juga seorang dari fraksi ledakan surgawi bernama Hua Wukiwe. Dia bisa mencapai lantai 8 menara alam jiwa, meski hanya berada di tahap Golden Core. Fraksi ledakan surgawi ini sangat kuat dan semua anggotanya sangat berbakat." Dari pembicaraan para warga, akhirnya Jiang Hongyan sadar bahwa fraksi ledakan surgawi itu sebenarnya tidak ada, dan semua anggota dari fraksi ledakan surgawi itu semua adalah Sukiwe sendiri. Menurut Jiang Hongyan, jika semua orang tahu bahwa anggota dari fraksi ledakan surgawi itu adalah Sukiwe sendiri, dia takut semua orang bakal mati berdiri. Di dalam istana, Yang bertanya kepada Kaisar, "Ayah, ada apa?" "Sukiwe, si bajingan itu. Ini adalah masalah besar. Setelah menerobos ke makam kekaisaran, dia menghancurkan harta milik negara. Aku harus meminta kekuatan kepada Dewa Api untuk meningkatkan kembali harta milik negara. Ini butuh pengorbanan. Selama wanita yang sudah disiapkan itu diberikan kepada Dewa Api, itu akan membuat kekuatan Dragon Fang berkembang dalam sekejap. Demi menjaga agar negara ini tidak hancur, kita harus membunuh bocah itu dengan cara apapun." Kaisar Api memerintahkan Yang untuk memanggil Nyonya Ya. Di luar istana, Sukiwe berteriak, "Kaisar Anjing, keluarlah!" Para penjaga istana mulai menyerang Sukiwe. Sukiwe tidak ingin membunuh para penjaga itu. Jadi Sukiwe mengeluarkan kecapinya dan mulai memainkannya. Dengan ini, para penjaga mulai menggerakkan tubuhnya seperti orang lagi nonton konser. Setelah berhasil melumpuhkan para penjaga, tiba-tiba ketua dari sekte Tiansa tiba-tiba hadir di depan Sukiwe. Orang tua ini dikenal sebagai dewa pembunuh. Orang tua ini memperlihatkan skill movement saat mendekati Sukiwe. Dia berkata,
Apa kau Sukiwe? Yo, Patua, kau tidak perlu berpura-pura baik. Aku akan mempelajari cara berjalan seperti itu nanti. Orang tua itu menjawab, hahaha, apa kau pikir kau masih punya masa depan? Tiba-tiba Kaisar Air datang menghampiri Dewa Pembunuh. Dewa Pembunuh, lama tidak bertemu. Oh, Kaisar Air, aku tidak bermaksud tidak menghormatimu. Pada saat itu aku berhutang budi pada Kaisar Api sebelumnya. Sekarang putranya menjanjikan 8 kota kepada aku. Jadi aku akan mengurus nyawa pemuda ini. Sukiwe mendengar itu berkata, apa kau bilang? Dia memberikan 8 kota untuk nyawaku. Itu terlalu murah. Hahaha. Nah, kau tidak tahu langit itu setebal apa. Dari mana kau bisa tahu nilai dari 8 kota? Aku tidak perlu banyak bicara lagi denganmu. Matilah. Orang tua ini langsung mengeluarkan skillnya menyerang Sukiwe. Tapi lagi-lagi dengan mudahnya Sukiwe mematahkan serangan itu dengan pedangnya. Lalu Sukiwe menyerang balik orang tua ini. Dia tidak menyangka bahwa serangan Sukiwe bisa sekuat ini. Karena sudah terpojok, kakek tua ini mengeluarkan skill movement-nya lagi. Dan langsung berada di belakang Sukiwe mencoba untuk menusuk. Tapi serangan itu langsung terhenti karena pedangnya tidak bisa digerakkan lagi. Tiba-tiba pedang kakek itu terlepas dan berpindah ke tangan Sukiwe. Bocah, cepat kembalikan pedangku! Sukiwe menjawab, pedang Dewa Pembunuh menangkap jiwa hanya dengan satu tebasan, dan itu tidak terkalahkan. Teknik ini cukup kuat, tapi kau masih belum cukup hebat. Sukiwe menggunakan teknik yang didapatkannya dulu di Klan Iblis, di mana dia bisa merebut senjata milik orang lain. Lalu Sukiwe meniru gerakan yang dilakukan kakek tua ini dan berhasil menusuk kakek tua dari belakang. Jiang Hongyan dan para penjaga istana kaget karena Sukiwe berhasil membunuh Dewa Pembunuh yang berada pada lapisan ke-9 tahap Infant Transformasi. Dari sini Sukiwe berhasil mendapatkan banyak poin dan XP. Sekarang kultivasinya berada di lapisan ke-9 Original Infant. Pesuruh istana melaporkan kejadian ini kepada Kaisar Api. Dengan geram Kaisar Api ini memerintahkan untuk membuat portal dan pergi ke altar pengorbanan. Di luar istana, Jiang Hongyan berkata kepada Sukiwe, pria kecil, aku tidak menduga bahwa kau bisa membunuh Dewa Pembunuh dari Sekte Tiansa. Tapi jika kau sekarang pergi ke istana, kau mungkin tidak bisa menangkap Kaisar Api. Aku merasakan ada gelombang energi dari ruang kekaisaran. Kaisar Api pasti membuka portal ke suatu tempat. Ada sebuah penghalang di sana, dan hanya orang yang berdarah keluarga kerajaan yang bisa membukanya. Sukiwe menjawab, penghalang tua itu lagi. Mari kita bertaruh, jika aku kalah, aku akan memberimu Siamian. Siamian itu artinya yang ada di bawah. Kalian pasti tahu lah ya, maksud dari Sukiwe. Jiang Hongyan berkata, Siamian. Ini bukan waktunya bercanda. Kaisar Api membuka sebuah portal teleportasi. Dia mungkin pergi ke altar pengorbanan makam kekaisaran. Tradisi negara api adalah membutuhkan seorang wanita yang menjaga keperawanannya untuk Dewa Api demi mendapatkan perlindungan dari Dewa Api. Tapi dikatakan ada cara lain yang lebih jahat. Dengan mengorbankan langsung seorang perawan kepada Dewa Api, itu akan mendapatkan kekuatan yang lebih besar. Sukiwe tahu yang mau dikorbankan adalah Nyonyaya. Sukiwe langsung bergegas pergi ke makam kekaisaran. Konyolnya lagi si kampret ini nerobos masuk menggunakan beko. Dia berteriak, Kaisar anjing, kau mau pergi kemana? Kau cukup hebat dalam bersembunyi. Keluarlah dan bertarung denganku. Kaisar Api ini kaget dengan beko yang dibawa Sukiwe. Dia berkata, monster macam apa itu? Hongyan, apa maksudnya ini? Kau duduk bersamanya. Apa kau juga menginginkan nyawaku? Dan mendeklarasikan perang. Kaisar Api, kau salah paham. Aku tidak akan ikut campur dalam masalahmu. Akan tetapi, Sukiwe berpartisipasi dalam ujian lembah dan mendapatkan tiket masuk menjadi murid elit. Itu berarti dia adalah setengah murid dari sekte lembah. Kami berasal dari sekolah yang sama, jadi aku harus memastikan agar dia tidak terluka. Apa kau mengerti? Dengan kesal, Kaisar Api berkata, apa kau bilang? Hahaha, bagus, bagus, Jiang Hongyan, bahkan kau berani melakukan itu padaku. Kalian tunggu saja. Ini adalah daerah terlarang kerajaan. Berdasarkan kemampuanmu, kau tidak akan bisa melewatinya. Dan saat pengorbanan selesai, aku akan kembali dan membunuhmu. Sukiwe berpikir dia mampu menghancurkan penghalang, tapi dengan satu beko saja itu tidak cukup. Sukiwe tidak menyangka ada banyak orang di sekelilingnya yang sedang memantau pertarungan dia dengan Kaisar. Jiang Hongyan berkata, kau mengejar Kaisar Api sampai ke istana, dan itu terlihat menyenangkan. Jadi para ahli datang untuk bersenang-senang. Sukiwe berkata, hah? Untuk bersenang-senang? Para ahli ini pasti tidak memiliki perasaan terhadap negara api. Jadi mereka tidak peduli kalau Kaisar Api bakal mati. Sukiwe berteriak kepada semua orang, teman-teman yang ada di sana, melihat kalian sangat tertarik dengan ini, aku sudah menyiapkan 10 mesin penggali di sini. Jadi siapa yang ingin mencobanya? Semua orang mulai berpikir, aku pernah mendengar ekskavator ini. Jadi benda ini bisa menerobos makam kekaisaran. Itu terlihat sangat kuat dan bisa dikendarai tanpa kekuatan sejati. Apakah memang benar sekuat itu? Ya sudah, kalau begitu mari kita mencobanya. Kaisar berteriak, kalian tidak diizinkan untuk mencobanya. Siapapun yang naik ekskavator ini akan dihukum. Sukiwe menjawab, Kaisar anjing, kenapa kau begitu kejam? Jangan takut, naik saja. Dia tidak akan bisa melakukan apa-apa. Aku bahkan bisa membuat leluhurnya menari. Setelah mereka semua berpikir, mereka memutuskan untuk mengikuti Sukiwe.
Di part sebelumnya, Sukue mengajak orang-orang yang ada di sana untuk mengendarai Beko bersama dirinya. Bersama-sama, mereka bekerja sama untuk menghancurkan tembok penghalang. Sayangnya, Kaisar Api berhasil kabur menggunakan array teleportasi. Karena hal ini, Sukue menggunakan Spiritual Sun untuk menjalankan array teleportasi. Di lokasi teleportasi, Kaisar Api ini kaget karena hanya melihat dua orang wanita saja, yaitu Yangyang dan bawahannya. Sedangkan Nyonyanya tidak bersama mereka. Sukue yang berhasil mengejar Kaisar Api ini membuat penjara air untuk mengurung Yangyang. Sukue berkata kepada Kaisar, "Kaisar anjing, kau tidak perlu membuang-buang waktu. Saat kau memilih untuk mengorbankan Nyonyanya, saat itu juga kau sudah kalah. Apa kau tahu kenapa Yangyang tidak membawa Nyonyanya? Sini, biar aku beritahu kalau Nyonyanya sudah tidak perawan lagi." "Apa kau bilang? Aku dengar Nyonyanya sangat mengagumi Li Bai dan mereka telah menghabiskan malam bersama. Rencana pengorbananmu sudah gagal, dan putrimu berada di tanganku. Apa yang sekarang akan kau lakukan?" Kaisar Api ini sudah tidak peduli lagi akan keselamatan putrinya. Bergegas dia memanggil patung Dewa Api untuk melakukan pengorbanan. Sukue berkata, "Kaisar anjing, kau benar-benar bukan manusia lagi. Bahkan kau tidak peduli lagi dengan putrimu." Jiang Honian bertanya kepada Sukue, "Pria kecil, Nyonyanya adalah orang yang menjaga festival untuk Dewa Api. Kenapa dia kehilangan keperawanannya?" "Ah, itu kan sudah aku bilang. Itu disebabkan oleh saudaraku dari fraksi ledakan surgawi Li Bai. Dia yang berhubungan dengan Nyonyanya. Memang anak itu sangat kurang ajar." Jiang Hongnya menatap Sukiwe dengan tatapan yang penuh arti. Dia sudah tahu bahwa Li Bai itu adalah Sukiwe. Dan dia berkata, "Oh, jadi begitu." Saat pembicaraan ini berlangsung, Kaisar Api sudah memanggil Dewa Api. Tiba-tiba patung Dewa Api keluar dari tanah. Di sini Sukiwe kaget bukan karena patung itu tiba-tiba keluar, tapi karena bentuk patung ini. Tunggu. Patung itu bukannya patung Liberty. Wah, pembajakan ini terlalu berlebihan. Berani sekali mereka. Kaisar Api berkata, "Beraninya kau tidak menghormati Dewa Api. Aku akan membunuhmu." Jiang Hongnya memperingatkan Sukiwe, "Pria kecil, jangan meremehkan patung Dewa ini. Aku merasakan aura yang berbahaya." Tapi Sukiwe mengindahkan perkataan dari Jiang Hongyan. Sukiwe langsung menyerang Dewa Api dengan petirnya, di mana tangan patung itu berhasil dihancurkan oleh Sukiwe. Karena Sukiwe berhasil menghancurkan patung Dewa Api, Sukiwe mendapatkan beberapa poin gertak. Lalu Sukiwe bertanya pada sistem apa konsekuensinya bila menyinggung Dewa Api. Sistem memberitahukan bahwa di masa depan tingkat kesulitan akan meningkat saat melakukan ujian kenaikan tingkat. "Hah? Hanya itu saja? Kalau memang cuma itu, aku akan membuatnya lebih sulit. Dewa Api, aku akan mengubah seluruh penampilanmu." Serangan Sukiwe berhasil mematahkan tangan yang lain dari patung ini. Kaisar Api semakin geram melihat Sukiwe. Dia berkata, "Fraksi ledakan surgawi, kau telah mencuri makam, menghancurkan roh para kaisar, dan mengambil keperawanan Nyonyanya. Dan sekarang kau malah menghancurkan lengan dari patung Dewa Api. Fraksi ledakan surgawi, kaulah yang memaksaku melakukan ini. Dengan nyawaku ini, aku pasti akan menghancurkan kalian." Sukiwe menjawab, "Wow, klasik sekali." Kaisar Api ini berkata lagi, "Kau pikir aku tidak bisa melakukan pengorbanan tanpa Nyonyanya? Naif sekali dirimu. Lihat ini." Ternyata Kaisar Api ini membuat pengorbanan dengan mengorbankan para prajurit dan warga dari negara api. Sukiwe jadi keki. Ada juga cara seperti itu. Apakah Kaisar Anjing ini benar-benar sudah gila? Sukiwe dan Jiang Hongnya pergi ke kota untuk melihat keadaan di kota. Para warga telah terhipnotis dan menyerahkan nyawanya untuk dikorbankan. Jiang Hongnya berkata, "Jika ini terus berlanjut, semua orang di kota kekaisaran akan dikorbankan dan Kaisar Api akan mendapatkan kekuatan yang tak tertandingi." Penjaga yang dikorbankan di makam membuat Kaisar Api memiliki pertahanan yang kuat. Alasan kenapa orang-orang suka rela dikorbankan adalah karena kekuatan keyakinan dari Kaisar Api. Kaisar Api adalah raja di sini dan ribuan orang mengaguminya. Itulah sumber dari kekuatan keyakinan. Dia menggunakan kekuatan itu untuk mencuci otak orang-orang dan membuat mereka suka rela untuk dikorbankan. Sebagai kaisar, aku mengerti bagaimana kuatnya kekuatan keyakinan itu. Orang-orang tidak akan bisa menahannya. Kita tidak punya cara lagi untuk menghentikan pencucian otak ini. Jika pengorbanan selesai, Kaisar Api akan diberkati dengan kekuatan ilahi yang tak tertandingi. Tapi setelah kekuatan ilahinya menghilang, dia juga akan mati karenanya. Jadi mari kita sembunyi untuk sementara. Sukiwe menjawab, "Sembunyi? Bagaimana mungkin bisa sembunyi? Lihat orang-orang yang dikendalikan itu. Mereka akan segera dikorbankan oleh kaisar. Jika kita tidak menyelamatkannya, siapa lagi yang bisa menyelamatkan mereka?" Jiang Hongyan berkata, "Tapi kita tidak punya cara lagi untuk menghentikan kekuatan keyakinan. Sejak zaman kuno, orang-orang selalu diperbudak oleh keluarga kerajaan. Kekuatan ini sudah meresap ke dalam jiwa." Sukiwe berkata, "Perbudakan jiwa? Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Garis kecil, lihatlah baik-baik aksiku. Lihatlah bagaimana aku akan menyelamatkan kerajaan api dan memberikan masa depan yang cerah kepada orang-orang." Sukiwe berkata kepada sistem, "Sistem, persiapkan sebuah lagu untukku." Sistem memberitahukan bahwa lagu yang ingin dimainkan Sukiwe harus memiliki keterampilan musisi bintang 5. Untuk upgrade ke musisi bintang 5 membutuhkan 10.000 poin. Demi menyelamatkan dunia, 10.000 poin bukanlah apa-apa. Setelah menghitung-hitung, ternyata poin Sukiwe kurang dari 10.000. Poin yang dimiliki Sukiwe hanyalah 5.810. Jadi dia tidak bisa mengupgrade ke musisi bintang
bintang 5. Sukiyo coba merayu sistem. Saudaraku, aku belum melakukan pertunjukan. Jika kau tidak membiarkan aku untuk upgrade, bisakah kau memberikan kredit atau semacamnya? Sistem coba mengkalkulasi. Karena melihat Sukiyo berusaha untuk menyelamatkan jutaan orang, sistem memutuskan untuk memberi pinjaman 50.000 poin. Sukiyo berkata, syukurlah, akhirnya kau memiliki rasa kemanusiaan dalam sistemmu itu. Ya sudah, upgrade sekarang. Setelah upgrade, Sukiyo mengeluarkan banyak sekali alat-alat musik. Lantunan musik yang dimainkan Sukiyo berhasil menghilangkan cuci otak yang dilakukan oleh Kaisar Api. Orang-orang yang sudah sadar mulai memaki Kaisar Api ini. Kaisar Anjing itu mengorbankan nyawa kita demi mendapatkan kekuatan. Itu benar, bunuh Kaisar Api untuk membebaskan negara api. Kaisar Api berkata, sial, kesadaran mereka sudah kembali. Sekarang aku tidak bisa mengendalikan mereka untuk jadi korban Dewa Api. Kaisar Api ini coba menyerang Sukiyo dengan kekuatan apinya. Tapi sayangnya Jiang Hong yang berhasil memblokir serangan api itu. Sukiyo berkata, astaga, wanita ini punya banyak air. Bahkan api milik Kaisar Api yang diberkati oleh kekuatan suci bisa diblokirnya. Garis kecil, aku akan membantumu. Tidak, kau jangan membantuku. Kau terus saja bermain. Masih banyak orang di kota kekaisaran yang belum sadar. Sukiyo menjawab, tapi Kaisar Anjing ini memiliki berkat kekuatan. Apa kau bisa melakukannya? Jangan khawatir, aku ini bukan wanita biasa. Kaisar Api berkata dengan wajah marahnya, dasar kau jalang, apa kau tidak takut menimbulkan peperangan antara kedua negara? Jiang Hong yang berkata, apa yang kau lakukan telah mempermalukan identitas seorang raja. Jadi aku tidak bisa duduk saja dan melihat semua itu. Sukiyo meminta kepada sistem untuk menjalankan musik secara otomatis. Akhirnya semua orang berhasil sadar. Jiang Hong yang berkata, Kaisar Api, orang-orang sudah bangun. Kekuatan keyakinan tidak bisa lagi menyelamatkanmu. Menyerah saja, terimalah kekalahan. Mungkin aku bisa mengampuni nyawamu. Hahaha, lucu sekali. Aku adalah Kaisar Api yang hebat. Bagaimana mungkin aku bisa kalah? Sukiyo datang di pertarungan mereka berdua dan berkata, Kaisar Anjing, meskipun kau berkata begitu, sekarang kau lemah. Kaulah yang memulai semua ini, seharusnya kau yang memikirkannya. Aku sudah menunggu kesempatan ini selama setahun penuh, dan apa yang telah hilang dariku, aku pasti akan mengambilnya kembali. Kaisar Api ini menjawab, aku tidak menduga nama besarku akan berakhir di sini. Bocah, seharusnya kau tidak berada di hadapanku. Kaisar Api ini mencoba bunuh diri untuk membawa serta Sukiyo dalam kematian. Binatang kecil, ayo kita mati bersama. Ini adalah api yang bisa membakar jiwa, tidak ada seorang pun yang bisa melawannya. Oh, benarkah itu? Sukiyo langsung menggunakan skill dewa pembunuh. Dia berkata, dengan membunuhmu dan membuat jiwamu menghilang, bukankah api itu akan padam? Dengan pedang dewa pembunuh ini, itu cukup untuk menyelesaikan semuanya. Akhirnya Kaisar Api itu mati di tangan Sukiyo, dan Sukiyo berhasil mendapatkan darah dari keluarga kerajaan. Sukiyo juga telah mendapatkan banyak poin XP, serta dia juga mendapatkan 6 harta karun dalam cincin penyimpanan Kaisar Api. Kultivasinya sekarang berada di lapisan 9 original infant. Kaisar Api yang diselimuti dengan api ini jatuh ke istana, sehingga istana pun terbakar habis. Putri Yangyang berkata kepada Sukiyo, Sukiyo, langit akan membalas semuanya. Kau tidak akan bisa hidup tenang. Kau memang menang dalam pertempuran ini. Tapi tanpa diriku, tidak ada lagi perekrutan untuk mencari pangeran. Keluargaku tidak punya utang lagi kepadamu. Si Jalang ini melompat ke kobaran api dan mati bersama ayahnya. Jiang Hong yang bertanya kepada Sukiyo, pria kecil, balas dendammu sudah selesai. Apa rencanamu selanjutnya? Apa kau mau kembali ke Lambatian bersamaku? Aku ini pecinta kebebasan dan harapanku adalah perdamaian dunia. Kali ini aku hanya menyelamatkan negara api yang kecil dan masih ada dunia yang lebih besar menantikanku untuk diselamatkan. Dalam hatinya Sukiyo berkata, selanjutnya aku akan menggali Dragon Fang di negara air. Pada saat itu terjadi, aku pasti akan menjadi lawan dari Kaisar Air ini. Sukiyo berkata kepada Jiang Hongyan, terima kasih banyak atas bantuanmu. Aku harus pergi untuk berlatih. Jika kita memiliki takdir, kita mungkin akan bertemu lagi di masa depan. Takdir ya? Kau benar, kita bertemu karena takdir. Aku harap saat kita bertemu lagi, kau akan berubah pikiran dan bergabung dengan Lembatian. Sukiyo berpamitan dengan Jiang Hongyan. Selamat tinggal, gadis kecil. Di lain tempat, Nyonyaya telah kehilangan semuanya, serta Li Gongxi yang telah menghilang dari dirinya. Tapi Sukiyo menjaga Nyonyaya dengan membuat pengumuman. Jika seseorang berani tidak menghormati Nyonyaya, 108 orang pahlawan dari fraksi ledakan surgawi tidak akan melepaskannya. Dijamin, ajalmu akan lebih buruk dari Kaisar Api. Di lain tempat, Sukiyo pergi ke dalam makam untuk mengambil Dragon Vein. Sukiyo telah berhasil mendapatkan darah dari Kaisar Api dan air mata dari Nyonyaya. Akhirnya, rumput roh api berhasil didapatkan oleh Sukiyo. Setelah mengambil rumput itu, kolam magma tiba-tiba mengering. Sistem mendeteksi bahwa ada rune kuno yang berada di bawah lubang. Rune kuno ini adalah arai teleportasi. Arai ini tidak membutuhkan Stone Spirit dan sebuah altar. Bisa digunakan kapan saja untuk menembus kekosongan. Tapi rune ini dalam kondisi rusak dan membutuhkan 1000 poin untuk perbaikan. Sukiyo memperbaikinya dan berteleportasi ke kerajaan Jin Yuan. Lalu Sukiyo muncul di tengah jalan kerajaan Jin Yuan. Kemunculannya di tengah jalan mengakibatkan dia ditabrak oleh mobil. Jangan tanyakan gue kenapa di cerita ini bisa ada mobil. Kalau Beko aja bisa ada, masa mobil gak bisa? Jadi gak usah ambil pusing latar belakang dari dunia di cerita ini ya. Pokoknya nikmati aja kekonyolan dari Sukiyo. Gadis yang mengendari mobil itu langsung keluar dari mobilnya. Kenapa kau tiba-tiba ada di tengah jalan?
Ah, kuda berhargaku sekarang rusak gara-gara dirimu. Pokoknya ini semua salahmu. Aku lupa rune yang digunakan untuk menghentikannya. Sukiyo berkata, bukankah ini mobil yang ada di bumi? Jadi benda rongsokan ini dijalankan oleh rune. Apa kau bilang benda rongsokan? Ini adalah kuda yang dibuat oleh pavilion Lingbao. Kau harus menggantinya. Mendengar kata minta ganti rugi, Sukiyo langsung berakting. Sukiyo tergelepak di tanah dan berkata, ah, dia menabrakku. Orang-orang di sekitar situ langsung memperhatikan mereka berdua dan berkata, astaga, gadis itu telah menabrak seseorang hingga sekarat. Gadis ini mencoba membela diri. Dasar penipu, jelas-jelas kau yang menabrakku. Tapi orang-orang di sana malah menasihati gadis ini. Jika kau tidak bisa mengendari kuda, lebih baik menjalankannya pelan-pelan. Omong kosong, aku ada murid dari Pavilion Lingbao. Lebih dari setengah kuda yang ada di Kerajaan Jinduan dibuat oleh Pavilion Lingbao. Mana mungkin aku tidak bisa mengendarainya? Sukiyo mendengar pembicaraan itu malah tertawa terbahak-bahak. Hahaha, benda rongsokan ini disebut kuda berharga. Aku pikir itu seharusnya disebut keledai saja. Sini, biar kutunjukkan kuda berteknologi tinggi milik fraksi ledakan surgawi. Lalu Sukiyo menggunakan 500 poinnya untuk menyewa Ferrari dari sistem, dan menggunakan 10 poin untuk mendapatkan skill pembalap yang hebat. Setelah Ferrari-nya keluar, dia langsung berkata, kau tidak memerlukan spiritual stone untuk menjalankannya. Selama kau memiliki bensin, dengan tangan dan kaki yang fleksibel, kau bisa melaju dengan kencang. Inilah yang disebut kuda berharga. Apa kau mengerti? Orang-orang di sana mulai berkasak kusuk. Wah, itu terlihat keren. Jika dibandingkan dengan kuda berharga ini, apa yang dibuat oleh Pavilion Lingbao itu cuma sampah. Gadis ini bertanya kepada Sukiyo, kau bilang tidak merupakan spiritual sun. Tidak ada seorang pun yang pernah mengembangkan kuda seperti itu. Kau pasti berbohong. Sukiyo menjawabnya, kau tidak percaya, gadis kecil. Masuklah ke dalam mobil. Aku akan menunjukkan skill pengemudi yang sesungguhnya. Kekaguman orang-orang di sana membuat Sukiyo mendapatkan banyak poin. Gadis itu berkata, siapa takut? Aku tidak percaya mobil rusakmu ini lebih cepat dari kuda berhargaku. Lalu Sukiyo menyuruhnya untuk menggunakan sabuk pengaman. Sukiyo mengajarkannya bagaimana cara menggunakan sabuk pengaman. Gadis ini berkata, ah, benar-benar merepotkan sekali ini. Lalu tiba-tiba Sukiyo langsung menancap gas sehingga mereka berdua tersentak ke belakang. Di tikungan, Sukiyo menunjukkan skill driftnya kepada gadis ini. Drift ekstrim yang dilakukan Sukiyo membuat gadis ini benjol karena terbentur oleh pintu mobil. Lalu Sukiyo menghentikan mobilnya dan menanyakan kepada gadis ini, bagaimana menurutmu? Gadis itu menjawab, aku minta maaf karena meremehkan kudamu sebelumnya. Ini benar-benar luar biasa. Kalau boleh tahu, siapa namamu? Lagi-lagi di sini Sukiyo menyamar. Si kampret ini menggunakan nama samaran yang gak tanggung-tanggung. Dia berkata, aku Fujiwara Takumi, dewa penakluk Gunung Akina, dari fraksi ledakan surgawi. Opo iki manhwa atau anime? Ya sudahlah, jangan dipikirkan kegoblokan dari Sukiyo ini. Gadis ini berkata, Fujiwara, nama belakang yang langka. Tuan Fujiwara, aku punya sedikit permintaan yang kurang sopan. Aku sedang dalam perjalanan menuju makam kekaisaran untuk berpartisipasi dalam ujian makam pedang. Tapi sekarang kudaku rusak. Aku ingin tahu apakah Tuan Fujiwara bisa mengantarku ke makam kekaisaran. Sukiyo bertanya, ujian makam pedang, apa itu? Ujian makam pedang adalah ujian yang diadakan 100 tahun sekali di Kerajaan Jinjuan. Jika seorang ahli memiliki bakat dalam berpedang, dia akan bisa masuk ke dalam makam pedang dan bisa mendapatkan jiwa pedang di sana. Dengan mendapatkan jiwa pedang, itu akan mempertajam kekuatan jiwa. Paman Si akhirnya berhasil mendapatkan tempat terakhir untukku. Jika aku tidak bisa datang, aku hanya bisa membiarkan orang lain untuk berpartisipasi. Sukiyo akhirnya mendapat ide. Gadis kecil, kemana jalan menuju makam kekaisaran? Dengan polosnya, gadis ini menjelaskan jalur ke makam kekaisaran. Sukiyo berkata, jadi begitu, aku sudah mengingatnya. Gadis kecil, kau keluarlah dulu. Ada apa memangnya? Setelah gadis ini keluar, Sukiyo langsung menancap gas dan berkata, aku tiba-tiba ingat ada sesuatu yang penting harus aku urus. Aku pergi dulu ya. Gadis ini berteriak, sialan, kau pasti ingin mencuri tempatku di ujian makam pedang kan? Kembali sini kau, dasar penipu. Sukiyo pun melesat pergi ke ujian makam pedang. Sukiyo berangkat menuju ke tempat ujian makam pedang. Kedatangan Sukiyo membuat kehebohan. Berkendara dengan kecepatan tinggi dan langsung memarkirkan mobilnya di selai yang sempit. Apakah tempat ujian makam pedang benar di sini? Siapa orang itu? Aku tidak pernah melihatnya. Apakah ini model kuda terbaru? Keren sekali. Tidak hanya itu, skillnya juga hebat. Dengan ini Sukiyo berhasil mendapatkan beberapa poin. Tetua di sana bertanya pada Sukiyo, siapa itu yang datang? Cepat laporkan namamu. Sukiyo menjawab, aku Fujiwara Takumi dari fraksi ledakan surgawi. Aku temannya gadis kecil dari Pavilion Lingbao. Dia tidak bisa datang ke sini karena sesuatu alasan. Jadi dia memintaku untuk menggantikannya. Kedua tetua ini berbincang. Pavilion Lingbao. Saudaraku, memang ada tempat untuk Pavilion Lingbao yang belum terdaftar. Ya sudah, biarkan dia ikut. Jadi dengan ini ujiannya secara resmi dimulai. Tetua ini menjelaskan. Ada 8 pedang kuno yang tersisa di dalam gua. Hanya dengan mendapatkan pedang kuno, kalian bisa memasuki makam pedang. Penantang pertamanya adalah Situsang. Situsang mencoba menarik pedang dan berhasil mendapatkan satu pedang kuno. Dalam hatinya Sukiyo berkata, aku harus mendapatkan pedang kuno ini jika ingin masuk ke dalam makam pedang. Berdasarkan kekuatan jiwaku, memanggil 9 atau 10 pedang tampaknya bukanlah masalah.
kedua peserta lain mulai bergosip. Tentu saja dia mendapatkannya. Dia kan pendekar pedang terbaik setelah Ye Changfeng, sang putra dewa pedang. Jadi itu wajar jika dia mendapatkan pedang kuno. Dalam hatinya Suke berkata, Ye Changfeng, putra dewa pedang. Namanya terdengar familiar. Saat ujian bela diri dulu yang diadakan kaisar anjing itu, sepertinya aku pernah menendang dia. Setelah mengambil pedang, Si Tusang berpapasan dengan Sukue sambil membuang muka. Sukue berkata dalam hati, apa maksudnya itu? Apa dia iri dengan Ferrari milikku? Lihat saja nanti. Satu demi satu peserta mengikuti ujian. Ada yang berhasil, ada juga yang gagal. Sekarang hanya 6 pedang yang tersisa. Tibalah giliran dari Sukue. Saat Sukue mencoba, tidak ada pedang yang bisa ditarik oleh Sukue. Para peserta di belakang Sukue mulai ribut. Apakah belum selesai? Cepatlah turun! Jangan buang-buang waktu! Sukue berkata, apa-apaan ini? Pedang kuno sialan ini tidak meresponku. Seorang tetua berkata, saudara Fujiwara, ayo turun. Roh pedang tidak mengakuimu. Tidak ada gunanya berlama-lama di situ. Tunggu. Berilah aku waktu sedikit lagi. Karena waktunya sudah mepet, Suki membeli sesuatu dari sistem. Tongnet-onet, magnet penarik pedang. Dengan ini Suke berhasil menarik 6 pedang kuno yang tersisa. Tidak hanya sampai di situ, daya tarik magnet ini coba ditingkatkan lagi oleh Sukiwe. Semua pedang yang berada di lokasi ujian ditarik oleh Sukiwe dan langsung disimpan di tempat penyimpanan. Para peserta mulai ribut. Memang benar dia diakui oleh roh pedang, tapi kenapa pedangku juga terambil? Bahkan senjata ajaibku saja juga terambil. Apakah dia memang sangat disukai oleh roh pedang? Yang lain berkata, Tuan Fujiwara, pedang itu aku dapatkan dengan kemampuanku sendiri. Bisakah kau mengembalikannya? Sukiwe berkata, kalian semua tenanglah dan jangan sedih, itu karena aku terlalu kuat, sehingga menarik semuanya, dan itu membuat roh pedang takut dan memberikan semua pedangnya kepadaku. Ya sudah, kalian berbarislah, aku akan mengembalikannya. Omong kosong, aku sudah mendapatkan pengakuan dari roh pedang, bagaimana bisa pedang kunonya datang kepadamu? Kau pasti menggunakan semacam trik. Kenapa kau berpikiran seperti itu? Bukankah aku sudah mengatakannya? Marilah, ini tongkat besimu. Tunggu. Punyaku kan tongkat besi, kenapa kau memberikan jarum besi? Ini memang senjata ajaib milikmu. Jika kau tidak percaya, coba gunakan saja. Ya sudah, biar aku coba. Tampaknya manuvernya jadi jauh lebih baik. Sukiwe berkata, aku tidak menyembunyikannya dari kalian. Sebenarnya cincin penyimpananku memiliki fungsi ravening. Sebuah senjata ajaib bisa ditingkatkan levelnya setelah 7-14 hari. Sekarang senjata ajaib kalian ada di dalam cincin penyimpananku. Jadi kenapa aku tidak membantu menempanya? Dan itu gratis. Orang-orang di sana berkata, hehehe, maaf, Tuan Fujiwara, tadi aku menyalahkanmu, aku jadi sangat malu. Tuan Fujiwara memang benar-benar murah hati, terima kasih banyak. Nanti setelah ini selesai, di mana kami bisa menemuimu? Sukiyo menjawab, kalian pasti tahu Pavilion Ningbao, jadi kalian bisa mendapatkannya kembali di sana. Yang mereka tidak tahu adalah Sukiyo tidak akan pernah mengembalikan pedang-pedang itu, karena Sukiyo meminta kepada sistem untuk mendaur ulang semua pedang-pedang yang diambilnya. Si Tusang tidak menerima keputusan Sukiyo. Kau mau pergi kemana? Kembalikan pedang kuno kami. Tuan Fujiwara, pedang kuno hanyalah syarat untuk masuk ke makam pedang. Itu tidak perlu ditempa. Bisakah kau mengembalikannya? Sukiyo berkata, pedang kuno itu yang memilikku. Apa kau ingin merampoknya? Omong kosong, aku tidak tahu teknik iblis macam apa yang kau gunakan untuk mengambil pedang kuno milikku. Biar ku beritahu, semenjak kau datang dengan kuda itu, aku sudah tidak menyukaimu. Benarkah? Jika kau menginginkannya, kemari dan ambillah. Ye Changfeng langsung menyerang Sukiwe. Sukiwe menggunakan pedang kuno untuk melawan Ye Changfeng. Semua orang yang di sana tahu bahwa pedang kuno sudah sangat tua dan tidak bisa digunakan sama sekali. Tapi di sini Sukiwe malah menggunakan pedang kuno untuk melawan Si Tusang. Dan Sukiwe berhasil mengalahkan Si Tusang. Di sinilah baru mereka semua sadar bahwa kultivasi dari Sukiwe berada di lapisan ke-9 original Infan. Hei nak, di luar sana masih ada langit di atas langit. Untuk hari ini aku akan mengampunimu. Paman dari Si Tusang berkata kepada Sukiwe, teman Fujiwara, Si Tusang memang terlalu ceroboh. Jika kamu bersedia mengembalikan pedang kunonya, keluarga situ kami pasti akan membalas kebaikanmu. Sukiwe menjawab, bukankah kau hanya menginginkan pedang kuno? Itu mah sangat mudah. Paman ini berkata, oh jadi Tuan Fujiwara bersedia mengembalikannya. Sukiwe berkata lagi, apa kau lihat gua di atas tangga itu? Di dalam sana ada roh pedang. Minta saja pedang kuno pada roh pedang itu. Selama dia bersedia memberikannya, kau pasti bisa mendapatkan sebanyak apapun yang kau mau. Paman ini menjadi geram. Berani-beraninya kau mempermainkanku. Aku akan membunuhmu. Sukiyo meninggalkan paman ini menuju lokasi ujian berikutnya. Untuk pergi ke lokasi ujian harus melewati sebuah portal. Hanya seorang yang memiliki pedang kuno lah yang bisa melewati portal itu. Jadi paman ini tidak bisa mengejar Sukiyo. Di lokasi ujian berikutnya atau lebih tepatnya di makam pedang, Sukiyo bertemu dengan makhluk berlendir. Sistem memberitahukan bahwa makhluk ini setengah tersegel. Dengan membeli air pemurnian seharga 5.000 poin, dapat membangunkan makhluk ini. Sukiwe berkata, menyuruhku menggunakan 5.000 poin untuk membangunkannya. Apa kau bercanda? Aku mungkin bisa mendapatkan poin XP jika membunuhnya. Sukiwe mengeluarkan belatinya dan menusuk makhluk ini. Tapi makhluk ini sangat keras sehingga serangan Sukiwe tidak memberikan luka apapun kepada makhluk ini. Setelah beberapa kali serangan dari Sukiwe, akhirnya makhluk ini terbangun dari tidurnya. Makhluk ini berkata, siapa yang berani mengganggu dewa ini? Kemari kau! Sukiwe menjawabnya, aku adalah penguasa dunia
dunia immortal Kaisar Xiao Xianrou. Siapa kau? Berani berteriak dan menggangguku? Makhluk ini berkata lagi, kau berani menyamar sebagai seorang dewa di hadapan dewa ini? Konyol sekali. Tunggu, apa yang kau sembunyikan itu? Kau pasti orang yang melusuk lidahku barusan kan? Sukiya menjawab, bagaimana mungkin kau bisa melihat dengan lidah itu? Dasar penipu. Dengan marahnya makhluk ini berkata, apakah ada yang tidak mungkin bagi dewa ini? Kau baru saja menusukku, kau sudah berakhir. Aku tidak sengaja terkurung di sini dan membutuhkan waktu 500 tahun untuk menjilatinya hingga bisa berhasil menerobos batu segel ini. Aku yakin bisa keluar dari sini saat musim dingin atau musim gugur. Setelah itu, aku akan mencarimu untuk balas dendam. Sukiya berkata, menjilatinya? Kau itu cuma bermulut besar, tidak ada seorang pun di sana. Sudah kubilang, 2 tahun yang lalu aku sudah naik ke dunia para dewa dan mencapai posisi abadi. Kau pikir kau bisa membalas dendam kepadaku? Makhluk ini berkata lagi, anak muda, kau sudah membuat dewa ini marah. Meskipun kau sudah menjadi abadi sejak 2 tahun yang lalu, dewa ini akan tetap membunuhmu hanya dengan 2 pukulan. Pada zaman dahulu ada puluhan ribu kultivator abadi yang mati di tangan dewa ini. Sukiya menjawabnya dengan santai. Ya, terserah apa yang mau kau katakan. Kaisar ini masih banyak pekerjaan. Kau teruskan saja menjilati batu itu. Hei, anak muda, jangan pergi. Kau sudah membangunkan dewa ini. Bagaimana bisa kau pergi begitu saja? Anak muda, kau pasti kesini untuk mencari roh pedang kan? Dewa ini tahu di mana itu. Makam ini digunakan oleh orang jahat untuk menyegel roh pedang. Dan aku tidak sengaja tersegel di sini. Sekarang roh pedang itu berada di dalam makam pedang ini. Dengan marah, Sukiya menusuk lidah itu lagi. Berani-beraninya kau mempermainkanku. Semua orang juga sudah tahu bahwa roh pedang itu ada di makam ini. Makhluk ini berteriak, Tunggu, jangan serang lagi. Anak muda, dewa ini hanya bercanda, jangan marah. Kau ingin tahu di mana roh pedang? Mari kita buat kesepakatan yang adil. Bagaimana? Roh pedang adalah jimat yang telah ada sejak zaman kuno. Di makam ini, hanya aku yang bisa membangkitkannya. Sukiya berkata, hanya kau yang bisa membangkitkannya. Aku kebetulan punya air pemurnian. Aku tidak tahu apakah itu bisa dijadikan pertukaran yang adil. Makhluk ini menjawab, anak muda, kau punya air pemurnian. Dewa ini punya pecahan dari roh pedang. Itu bisa menemukan roh pedang dengan sendirinya. Kau gunakanlah air pemurnian itu untuk mengeluarkanku. Lalu aku akan memberikan bagian roh pedang itu kepadamu. Tidak masalah, cepat serahkan bagian roh pedang itu. Aku akan segera menyelamatkanmu setelah aku mendapatkan roh pedang itu. Makhluknya menjawab, itu tidak mungkin. Bagaimana jika kau lari setelah mendapatkan roh pedang itu? Mereka berdua tidak saling percaya dan beradu argumen. Gagal sudah rencana Sukiya untuk menipu makhluk ini. Akhirnya dia membeli air pemurnian seharga 5.000 poin. Sukiya berkata, saudaraku, kau tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Kau lihat saja ini apa yang ada di tanganku. Makhluk ini menjawab, astaga, kau benar-benar punya air pemurnian. Sukiya menjawab, apa maksudmu? Dari tadi kau terus-terusan saling menawar denganku selama ini. Jadi kau tidak percaya jika aku mempunyainya? Dengan malu makhluk ini berkata, tenanglah, sudah lama dewa ini tidak bicara dengan orang lain. Jadi aku hanya ingin mengobrol denganmu. Tapi sekarang kau sudah menerima hormat dari dewa ini. Dengan marah Sukiya menusuk lagi makhluk ini. Sialan, kau sudah membuang-buang waktu dan poinku. Lebih baik kau mati saja. Karena kesakitan makhluk ini menyerah dan memberikan bagian dari roh pedang. Sukiya dipenuhi dengan kekuatan. Sukiya berkata, astaga, bagian roh pedang sekecil ini saja memiliki niat pedang yang mengerikan. Bagaimana jika aku berhasil mendapatkan roh pedang sepenuhnya? Mungkin aku bisa langsung membunuh makhluk abadi. Makhluk ini berkata, anak muda, jika kau membawa bagian roh pedang itu, kau bisa merasakan roh pedang. Sukiya berkata, hebat, aku akan mencobanya. Tunggu nak, kembalilah, kau melupakan sesuatu. Jangan khawatir, aku akan kembali dan menyelamatkanmu setelah 2 tahun lagi. Pastikan kau tetap menungguku ya. Makhluk ini menjadi marah. Sial, bocah tidak tahu malu. Dewa ini sudah mempercayaimu dan kau malah meninggalkanku. Setelah 2 tahun, dewa ini sudah bisa keluar dengan sendirinya. Aku tertipu dan sekarang dia sudah berhasil mendapatkan bagian roh pedang itu. Ini adalah kesalahan terbesarku. Sukiya meninggalkan makhluk ini begitu saja tanpa memberikan air pemurnian. Setelah berjalan beberapa lama, Sukiya akhirnya bertemu dengan peserta lainnya. Di sana terjadi pertarungan antar peserta demi memperebutkan sebuah pedang. Sukiya datang di hadapan mereka dengan aura roh pedang yang terpancar dari tubuhnya. Orang-orang di situ mengira Sukiya adalah roh pedang. Seorang peserta mencari pembelaan kepada Sukiya. Tuan roh pedang, tolong tegakkan keadilan untukku. Jelas-jelas aku yang mendapatkan pedang ini, tapi mereka menyerangku dan berusaha merebutnya. Mau tahu kelanjutan pembicaraan mereka? Makanya jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak kelewatan saat kami upload video. Sekian dulu perjumpaan kita. Salam dari gua KL Tams. Sayonara. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground. Hoping I can find my way, even when I'm facing